Waalaikumsalam. Dengar, sorry. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saya nampak yang sana tu dia sengit lah kat saya telefon. Atau saya kena tegak kan? Okey, boleh boleh ya. Sekejap. Dia punya kamera tadi sengit. Ya. Lawa ni. Lawa baju. Ha, tuan, lama dia lawa. Nak beli kan Riko? Riko. Soalan dia, soalan dah dapat tak? Dia tak tadi tu. Eh, aku tak nampak. Tadi untuk moderator je. Ziad, Ziad, dengar Ziad. Ha, dengar, dengar. Soalan dah, Puan Farah dah bagi kan soalan? Soalan? Dia tak ada soalan. Ini jangan cakap jerit-jerit. Okey. Dia kata jangan cakap jerit-jerit. Kejap eh. Dia tak dapat. Dengar macam gitu. Okey Ziad. Kita Ziad dapat soalan tak Ziad? Tak dapat. Tak ada apa. Okey kejap. Tapi soalan simple je. Dah tengok ada dia dah send dah. Tengok belum? Okey. Cuba Ziad dah tengok. Oh dia pakai headset. Ya, dia pakai handset dia. Tapi rasa kalau dah bagi tahu dah soalan-soalannya. Dia dah bagi tahu, tak tahu dah dia tengok. Ya. Sibuk. Boleh kan? Ah, boleh. Boleh cover kan? Boleh cover kan soalan tu? Boleh. Cantik. Betul dia bagi soalan dia tengah bagi soalan yang ni susah. Yang modern. Tak kuat apa 10 dia tak pergi dalam 7 minit 7 minit lagi 7 minit Ziad. Hari ni kau training tak? Hari ni pukul 2. Tapi dah semua dah ready. Ni kat rumah ke kat mana? Dekat Bukit Jalil. Bukit Jalil. Senang. Kasar kasar. Kasar. Malam training malam? Malam training juga malam? Training. Kalau malam tu start training jam berapa? Oh, start training lepas tarawih. Lepas 9.40. Sampai? Sampai dalam 12.30 pagi. Oh, okay. Lama je. Lama. Haa. Sejuk sikit. Habis kalau petang ni, kalau petang ni training kat gym ke training kat luar? Oh. Kalau petang kat luar panas agak tak? Oh, panas. Kau rasa? Gym dia. Kita akan mula je eh? Dalam pukul 10 kita akan start je eh. Boleh. Mumpal. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua kerana kita hari ini sekali lagi kita berjumpa dalam webinar Sukan UTHM, tapi kali ini siri yang ketiga ya. Dan untuk maklumat ya, sebelum ni pada siri yang pertama dan juga siri yang kedua, rakan moderator saya iaitu Dr. Zulfazli telah pun bersama dengan atlet jemputan kita iaitu Ratu Bowling Negara Syalin Zulkifli dan juga legenda hoki negara Datuk Minarwan. Jadi untuk kali ini bertuah kita pada pagi ni kita bersama dengan rasanya jaguh dan juga olimpian Malaysia, iaitu saudara Muhammad Ziad Zulkifli, olimpian ataupun jaguh yang juga pernah menang pingat di Paralimpik dan banyak lagi lah kejayaan nanti saya akan ceritakan lah. Jadi selamat datang Ziad, ya. Sihat semua Ziad eh? Okey, alhamdulillah sihat. Okay. Alhamdulillah semua. Hey. Jadi sebelum kita mulakan, kita rasanya kita pada para apa ni yang berada di atas talian ni, kita mulakan program kita dengan satu montaj untuk program kita pada pagi ini. Kita saksikan sama-sama montaj tu. Kalau kita boleh saksikan macam mana kita promo untuk program kita pagi ini. We'll be right back.
lah. Kita punya promo pagi ni simple, tapi kalau kita lihat daripada segi personality yang ada dalam promo apa montas tersebut, kita pun sudah tahu siapa, iaitu saudara Muhammad Ziad. Dan untuk makluman pada pada semua, pada pagi ni saya dan juga Ziad memakai baju yang sama ya. Ya, setelah ditajuk oleh Rico Sport. Dan untuk makluman, Rico Sport ni adalah diasaskan oleh saudara Anil bin Saleh dan juga Puan Siti Hawa, merupakan bekas pelajar kita, pelajar ITHM sendiri, dan merupakan rakan sukan pada kita. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Rico Sport, iaitu Cik Anil dan juga Puan Hawa. Jadi untuk kita mulakan program kita seterusnya, kita saya rasa elok kalau kiranya kita jemput yang berbahagia pengarah Pusat Sukan Universiti Cik Azli bin Pudin untuk menyampaikan ucapan haluan dengan segala hormat yang dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada moderator kita lah saudara Ismail bin Yam, dan terima kasih juga kepada panel jemputan kita kan, saudara Muhammad Ziad Zulkifli, kerana sudi bersama-samalah dengan kami pada program pada kali ini untuk webinar sukan. Seperti yang kita sedia maklum kan, saudara Ziad ni merupakan atlet Paralimpik Malaysia yang memang capai status international, dan banyak kejayaan-kejayaannya yang di peringkat antarabangsa yang kita boleh sharekan bersama dengan penonton, terutama pada pelajar. So hopefully dalam program ni kita dapat bersama-sama mencari apakah peluang-peluang ataupun maklumat-maklumat informasi daripada saudara Ziad untuk kita kongsikan bersama kan, terutama dalam situasi sekarang ni, dalam sesi COVID-19 ni kan, macam mana sesi latihan, bentuk latihan, dan juga dari segi macam mana untuk kekalkan prestasi yang terbaik kan, apakah rahsia-rahsia bentuk-bentuk komitmen yang saudara Ziad amalkan. Jadi kita boleh kongsilah. Dan terima kasih juga kepada semua staff daripada pejabat Sigol, Ustaz Sukan dan juga moderator lah yang membantu dalam program ni lah. Itu saja daripada saya, sekian terima kasih. Okey, terima kasih majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga ucapan yang amat-amat terima kasih sekali lagi lah kepada Cik Azli kita, iaitu pengarah Pusat Sukan Universiti, atas ucapan yang telah beliau sampaikan. Okey, sebenarnya kita sedia-sedia maklum pada ni, nak kata penonton pun boleh, nak kata pelayar pun boleh. Jadi maksud dia sekarang ni kita bersama teruslah kepada saudara Muhammad Ziad Zulkifli, iaitu yang kita punya tetamu kita pada hari ini. Dan kalau untuk makluman para pendengar, para penonton, susah nak sebut tu kan, para pelayar semua, kita sebenarnya Ziad ni kalau ikutkan dari segi umumnya, mereka adalah seorang yang berasal daripada Kuala Lumpur, betul Ziad? Betul Kuala Lumpur eh. Dan sebelum ni dikabarkan sebelum menjadi seorang atlet adalah seorang pengusaha kuih tiaw. Itu dulu buat kuih tiaw tu dari masa di dekat mana dulu dia jual kuih tiaw tu? Dia jual dekat mana, kuih mana, kuih mana? Ada dengar dia? Dengar lagi Zia. Kita ada teknikal sekejap. Buat sementara waktu ni kita ada kita untuk makluman ni, tajuk kita pada hari ini adalah Zero to Hero, dan kita bersama saudara Muhammad Ziad Zulkifli pada pagi ni, paralimpian kita yang mukakan mencapai banyak kejayaan dalam banyak acara. Nanti saya akan sebutkan acara apa ataupun kejuaraan apa yang beliau telah sertai dan mendapat kejayaan. Masih dengar Ziad? Okey, dah dengar Ziad. Okey, terima kasih Ziad. Jadi tadi kita cerita pasal awal tadi adalah merupakan sebenarnya Ziad ni masuk olahraga ni sebenarnya atas dasar suka atau macam mana Ziad? Okey, masuk olahraga saya memang dasar saya cinta akan sukan ni sebenarnya. Saya memang daripada saya pun boleh kecil nanti sukan ni. Sukan. Saya aktif dalam suka. Daripada sekolah dulu ke apa? Daripada sekolah dulu. Okay. Masa daripada sekolah rendah memang saya dah aktif dalam sukan.
dan juga bila dah meningkat dewasa, meningkat remaja termasuk sekolah menengah, masa tu lagi saya mendalaminya dan apa untuk lontar peluru ni, saya fokus untuk lontar peluru ni dan saya beranggap dulu masa sekolah rendah dan sekolah menengah saya masih kurus lagi, kalau dalam lontar peluru ni saya tengok orang yang badan besar masuk untuk lontar peluru. Pada besar, saya challenge diri saya cuba, saya yang sebagai orang tak berapa besar, kecil kan, masuk lontar peluru lah. Saya masuk lontar peluru, saya challenge diri saya cuba, saya lawan dengan orang-orang pada besar. Dan kalau kita boleh panggil Bob kan. Oh, dulu saya panggil, dulu panggil Bob ke apa? Tak, saya kurus, saya kurus tu. Dia kurus macam macam Latif ke apa kurus itu? Haa, macam orang tu lah. Oh iya. Saya betul tu, saya sangat kurus. Jadi jadi bila cikgu suruh tu, sebab saya ada satu baca satu artikel mengatakan ketika Ziad mula mengenali sukan ni sebenarnya pada tahun saya lupa 2008 ke saya tak ingat, tapi dalam zaman sekolah tu kan. Betul tak? 2005. 2005. 2006. Tapi aktif dia start bila tu? Aktif dia. Aktif tu 2016 2006 2006 2007. Mestu dah start aktif sebab saya dah mula mewakili apa negeri. Saya mesti mewakili Kuala Lumpur sebagai seorang atlet apa ni, pendidikan khas dekat Kuala Lumpur. So saya mula aktif dia suka 2006-2007 dan saya aktif untuk mewakili negeri yang saya tu. Saya bertanding dalam peringkat kebangsaan. So nanti dari situ nama naik lah. Memang minat pada kecil ni sebenarnya sukan. Saya cuba dengan sukan ni, macam-macam sukan saya masuk. Apa jenis sukan yang rasa ni, macam maraton semua. Dulu saya lari juga. Jadi masa daripada asal dulu dia peluru ke memang target masuk dia masa peluru tu bila jumpa? Kan mungkin kata Ziad tadi berkata, maksudkan pada awalnya Ziad pergi lari, Ziad pergi sukan tu. Macam mana boleh jumpa peluru tu? Sedangkan Ziad kata tadi awalnya kurus dulu kan? Haa, kurus betul. Saya semua, saya long distance, saya main maraton 7 km, 10 km. Lepas saya main 800 meter, lepas saya main 400 meter. Tu saya memang lompat tinggi, lompat jauh semua saya main masa sekolah rendah. Lepas dah meningkat dewasa, dah meningkat remaja, dah masuk sekolah menengah, badan saya tak ada rasa, badan saya tak adalah besar tapi saya rasa berat. Bila saya dah cuba lari jauh kan, kita buat long distance macam main 800, main 1500, main 5000 macam, kenapa berat rasa badan, saya tak boleh lari. Aku masa nak saya cuba, lepas tu saya kata dengan diri saya, lepas tu satu saya nampak macam ada kawan-kawan saya sebaya saya train untuk dulu, satu macam best, saya cuba je lah. Kawan saya cuba lah, pegang untuk dulu tu, main, lepas tu lama-lama saya tengok, lepas tu kalau ada game je untuk pun orang lain berbeda besar je masuk, gemuk kan masuk, saya kurus. Wah, ni lain. Saya nak niat pemikiran orang bukan setakat badan besar je baling badan kecil ni. So saya dari situ saya cuba latih. Pada masa tu umur saya 15 tahun. Saya ingat saya masa tu umur saya 15 tahun. Saya berguna lah. Itu saya cuba lawan. Saya daripada kelas pendidikan khas, kelas bawah. So bila saya lawan tu, saya lawan dengan pelajar perdana atau kalau orang cakap tu pelajar normal lah. So saya masa tu saya lawan dengan tu lah. Saya kata boleh lah lawan game lah. Saya ranking lah, saya ada saya nombor satu lah dalam sekolah. Saya bakat tu dah ada lah daripada asal tu. Saya dah jatuh hati ya kalau tu. Mula saya cari mentor, cari yang cuba bimbing saya. So, pada cikgu pada sekolah ya, kalau cikgu dalam sekolah ni dia
saya tak kata tak bagus, tapi dia ada ajar basis perlu tambah. So saya belajar daripada dia, betul dia kata kena kuat strength, kena kuat tenaga. Saya buat apa yang dia suruh di sekolah lagi. So dia boleh selesai situ lah, saya boleh ada target dia. Lalu saya ada target lepas okay, dalam sekolah saya boleh satu. Lepas tu peringkat kebangsaan saya cuba capai peringkat yang terbaik di negara ini. Mungkin dalam nombor satu dalam Malaysia. Lepas tu bila dah tu, kita mana tahu ada rezeki sebab sebagai itu kebangsaan. Kalau dah sebab itu kebangsaan, itu target untuk jadi untuk dunia macam tu lah sebenarnya. Perjalanan daripada bawah. Okey. Saya rasa Zia ni boleh kira sebagai atlet yang tanah sak. Kalau saya baca daripada data dan saya dah maklum, Paralimpik Zia ada masuk dua kali. Di London 2012, Zia dapat pingat gangsa, betul? Betul. Di Rio 2016, pingat emas. Betul. Untuk yang IPC pula, di Lyon dapat emas. Emas. Di Doha, kita macam kurang bernasib baik dapat gangsa. Tapi tebus balik pada 2017 di London emas, betul kan? Ya, betul. Dan para ASEAN tu tak di Incheon tak silap dapat emas juga. Dan SEA Games tu dua kali. First di 2017 Ziad dapat gangsa, tapi pada 2019 Ziad potong balik pemenang pingat perak tu jadi dapat perak. Ziad dapat perak. Jadi apa perasaan dia dapat menyertai kejohanan besar-besarnya selain daripada Paralimpik dan juga dapat juga bertanding dengan atlet-atlet normal ni? Rasa macam mana? Okay. Rasa tu? Okey, sebenarnya firstly saya tu ada saya target, memang target lah macam suka-suka besar ni. Dalam hidup saya ni, saya ni sebagai anak-anak OKU ataupun anak-anak kelain-kelain yang bayi, saya tidak tak minat macam belajar, saya tak minat. Saya sangat-sangat minat belajar. Bukan saya tak minat, saya tak boleh nak belajar. So, saya nampak dalam aspek sukan, saya nampak wah. Saya boleh pergi jauh dalam sukan sebab saya memang menjiwai suatu benda tu. Saya menjiwai, saya betul-betul menekan diri saya untuk masuk ke dalam dunia sukan. So, saya fokus lah, kan memang belajar memang out of service. Belajar saya tak boleh, betul saya tak terima tu. Tak tahu lah, kalau dah besar macam mana, insyaAllah dah boleh lah sikit-sikit lah saya boleh. Tapi masa saya masa maju, saya pun kalau nak cerita, kan kalau kita cerita flashback, saya tak boleh membaca pun umur saya dah 12 tahun, 15 tahun. Mustahil. Okay, kita back to topic untuk sukan. Pun saya dah macam tu kan, dah saya rasa bila Allah dah bagi saya rezeki, dah bagi saya satu apa ni, kita pun tak tahu kita punya apa kita boleh cuba ni. Apa yang saya usaha tu Allah dah berjalan. Okay, masuk dalam sukan tu saya kata, oh, alhamdulillah. Kenapa tidak saya teruskan bila saya dah masuk dalam nasional ni? Saya berkobar, saya cuba kata saya training, saya training hard, saya sangat training hard untuk mencapaikan matlamat saya. First year saya training, kami training macam atlet biasa juga. So first year training memang teruk, sangat teruk. Saya tak pernah rasa macam mula training, professional training, saya kata sangat teruk. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, lama-lama dah berkenal tu lah saya punya confident tu. Bila dah tahu, okay, saya first kejohanan saya pun masa tu dekat Paralympic Tokyo, masa tu youth. Okay, saya masuk kejohanan tu, saya dapat nombor 8, saya terkejut sebenarnya. Saya ingat saya dah bagus, saya sangat bagus. Sumpah saya rasa masa tu, saya rasa tu budak lah, 19 tahun saya dah pergi ke youth. Saya lawan untuk awal ni, untuk kita jumpa Asia semua. Asia ni kita jumpa orang semua Asia. So saya masuk first, memang saya rasa dah hebat lah Malaysia. Saya rasa hebat lah. Bila saya pesan, saya nombor 8, saya sangat terkejut. Dalam Paralympic saya nombor 8, saya macam,
malam ada orang lagi hebat. Saya betul, betul, betul. Saya kata, wow, ada orang lagi hebat. Saya sempat tu, masa tu saya dulu tanamkan sesuatu yang saya tanamkan sesuatu goal. Macam tujuan saya, okey. Teruskan, mesti nak jadi yang terbaik. Mesti nak jadi yang the best. Mesti nak jadi yang the reka dalam dalam dunia. Okey, mula saya training. First game besar saya. Masa tu sukan apa ni, sukan asli, sukan para ASEAN, para ASEAN, sukan para ASEAN dekat Indonesia, Solo. Waktu first competition besar saya tu, masa tu saya baru lagi, so masa tu saya berlatih, masa tu dah confident lah saya dah. Dan cuba masuk competition itu, able body, saya apa ni, nombor atlet nombor saya dah masuk kan. So, saya itu nombor apa, saya itu nombor 10 dalam Malaysia itu. Nombor 10 ada baru lagi, masa tu baling baru. So, saya dah masuk competition, confident saya untuk ke para asing itu memang berkobar untuk menjadi, untuk break, apa ni, break ASEAN. Record je lah. Apa ni, ASEAN Tenggara punya record saya dah tidak idamkan lah tu misi pertama saya. Break record ASEAN ni, ASEAN Tenggara break record dah. So, saya pergi ke apa ni, para game ni, saya pergi baru, saya fokus untuk benda tu lah. Untuk break apa ni, ASEAN Tenggara record alam. First throw, second throw saya dah pecah rekod terus. Masa tu macam, wah, first goal lah. Macam bagi saya, macam first emas untuk kebab antarabangsa. Untuk antarabangsa tu, first emas lah. Apa tu, mulalah. So, dia semangat saya tu, ASEAN, saya dah pegang rekod untuk ASEAN. Nah, dah pegang rekod untuk ASEAN. Lepas tu, next level adalah untuk apa dia, world champion. Banyak masa, dah sudah ring untuk apa ni, world lah. Betul, masa tu saya dah confident untuk setahun tu saya training betul-betul, saya fokus untuk pergi ke Paralympic London. Paralympic London 2012. Okay, saya fokus training, saya training. Lepas tu, saya coach tunjuk saya ranking. Bila saya dah tengok ranking tu, saya nak ranking nombor 10. Masa tu saya ranking nombor 10 dalam top in the world, saya ranking nombor 10. Saya kata pergi ke Nepal, London tu tak ada macam, tak ada fikir lah, kita nombor 10 kan. Saya tak ada fikir macam, kita tak ada lah, macam, tak ada lah, macam stress sangat kan. Untuk, orang tak target kita lah, untuk menangnya. So saya kata, okay, relax, saya pergi sana, saya buat, bila dah dapat, saya takkan sisi peluang saya. Bila saya dapat masuk audition, itulah first audition saya yang dalam dunia. Dan besar pula tu, Paralympic London tu, 2012 tu besar pula tu. Saya kata, kenapa tak nak lebut peluang ni, saya cuba dapat. Saya target saya masa tu macam, kalau boleh nak dapat nombor 4 lah. Nombor 4 okey lah untuk dalam klinik. Tapi rezeki saya sebenarnya, bila balik ke keempat atas sana saya. Balik keempat saya dah. Sebenarnya saya nombor 2. Wah, saya terkejut lah. Nak saya dalam training, saya tak pernah dapat apa yang saya balik masa dekat London. Dekat Paralympic London. Memang macam benda tu satu benda yang mengejutkan lah. Saya kata, saya tak pernah kata. Last minute saya kena potong. Saya dapat umur 3 masa. Saya dah sangat bersyukur. Saya target saya umur 4 dapat umur 10, target umur 4. Pergi ke nombor 3. Wah, saya kata, wah, dalam apa ni, dalam saya punya pengorbanan selama beberapa tahun ni, wah, ni hasil. Masa tu lah suntik semangat saya untuk 2013 lah. 2013, cuba terbaik. Lepas tu ada dalam jadual untuk competition, 2013 ada apa ni, IPC Lyon. IPC Lyon, yes, Lyon. World Championship untuk apa ni, para atletik kan. So saya cuba,
tahun depan ada dua lagi sekali. Saya jumpa orang yang sama juga. Satu, dua, tiga. Ha. Mesti dalam tu rank semua ada. Saya train. Saya pergi sana memang tu satu dia yang benda yang saya apa dia gugup sikit lah sebab coach saya tak ada dengan saya. Coach apa ni kan, coach yang selalu mengajar saya tak ada dengan saya. Saya macam, aduh, masa tu apa ni, isteri ku baru bersalin kan. So coach kena berada dengan isteri dia. So saya agak gugup masa tu, sangat gugup. Coach tak ada. So ada coach-coach yang lain, kawan semua membantu masa tu. Berdikari lah kira-kira tu. Ah, berdikari sikit lah. Berdikari sikit. Lepas tu, dalam masa sama, kawan support semua, satu tim semua support pergi. Tonton saya, berbakar semangat. Wah, saya tak bisa sangka balingan kedua saya dah mengatasi semua. Balingan kedua saya mengatasi semua. Lepas tu yang saya dapat pinggan besar dekat Leon. Leon eh? Bridge. Ha, itu IPC yang pertama Ziad masuk kan? IPC. Ha, betul. Betul IPC. Yang masa dekat Leon tu Ziad ada target apa-apa tak masa yang masa nak pergi tu? Ha, itu lagi best. Saya tak ada target apa-apa. Macam saya kata saya nak pergi umur satu. Tapi ada target lah. Saya tak ada target macam saya tak ada macam kita relax lah sebab ni competition untuk apa ni para dulu. Tapi saya memang dah target. Saya dah train tu memang dah target. Saya nak beat untuk satu. Alhamdulillah tu. Dapat kan? Tercapai. Alhamdulillah. Dan lepas tu, training kita pergi ke apa ni, Asia Games 2014. 2014 Asia Games, saya nak cuba. Masa tu dah terbaik lah. Tapi saya nak pecahkan apa ni, rekod Asia. Sebab Asia punya rekod saya juga. Yang saya menang dekat Leon tu rekod saya. So, saya nak pecahkan rekod dekat Asia tu rekod saya juga rekod Asia, dunia tak sampai pun, tak sampai, tapi rekod Asia yang saya balik masa dekat Lyon, Perancis ni adalah rekod Asia. So saya nak pergi apa ni, sukan Asia dekat Incheon tu saya target nak pecah rekod. Alhamdulillah pecah rekod untuk Asia pula. Emas dapat emas dan juga rekod ketika tu ya? Ya betul. Emas dan juga pecah rekod. Bukan rekod setakat emas lagi. Dia dapat emas, rekod Asia, rekod Malaysia sekali kan. Untuk yang kategori Ziad, apa Ziad punya kategori F20 betul? Betul. Saya continue lah. Saya punya target 2015. 2015 ada untuk apa ni, kejuangan dunia dekat Doha. Masa tu memang badan saya sudah ready dan sangat benda masuk dalam competition. Masuk competition saya baling yang kedua saya dapat injury yang sangat serius. Dua-dua belakang kaki saya koyak. Dua-dua belakang kaki saya koyak. Saya tak tahu kenapa dan saya tak bagi alasan benda tu. Saya tetap teruskan saya punya momentum untuk perjalanan. Tapi tu alhamdulillah saya dengan koyak-koyak saya layan je lah, sakit-sakit pun layan je lah. Betul-betul. Masa sakit-sakit tu saya layan, betul. Saya layan. Biar sakit kan. Saya cuba dapatkan sesuatu benda untuk Malaysia. Bawa balik juga akhirnya. Bawa balik juga. Baling utama saya mesti. Baling. Biar macam mana pun sakit kan, saya tahan lah. Tapi saya nak satu benda, saya nak bawa balik untuk Malaysia. Tapi saya boleh dapat sumbang untuk pingat ni lah. Pingat ransa. Alhamdulillah saya tu pun saya bersyukur sangat. Daripada saya tak boleh balik apa pun. Kan? So, itu Doha, itu belum dia tebus balik dekat London 2017 kan? Belum. Okay, lepas tu 2015 dah Doha. Next year tu memang saya target lah. Tu memang targeted lah. Tu gila-gila lah saya. Saya tak pernah training segila 2016 lah. Betul? 2009 sampai 2014, training saya macam biasa. Macam okey lah, saya boleh dah adapt. Kita dah masuk 2015, yang tu masuk 2016. Dia punya mood training tu lah. Mood training saya tukar, bertukar coach. Mood training bertukar jadi 100% bertukar. Sangat bertukar. Macam saya, boleh. Saya buat, saya tak pernah buat benda ni, boleh.
coach kata boleh, coach confident akan diri saya di 2016. Lepas tu, baru dah pengalaman baru, saya training ke luar negara. Luar negara, saya training ke luar negara. Europe ni balik, dan ambil sikit RN daripada jenis saya punya base academy. Sangat mengulang stomach. Besok saya dah mulai main 16 minit. Wah, wow. saya teruskan sampai Paralimpik. Sampai video. Dalam nama itu saya dan niat saya memang untuk apa ni, break all record. Kalau tak break all record, tak kena buat emas. Jadi Ziad, kalau saya ingat 2016 sukan Paralimpik ketika tu Ziad, Rizwan dengan Latif. Ketika tu TV tu, kalau saya tengok apa siaran langsung tu, TV Malaysia selalu buat live masa you all berbaling tu kan. Jadi tiga orang tu kan. Jadi selain daripada training, ada tak masuk dia ada satu macam apa nama tu? Apa nak cakap ni ya? Training atau ada program-program khas untuk meningkatkan semangat ketika sukan Paralimpik. Bukan senang nak masuk Paralimpik yang level dia international ni. Kan? Betul tak? Ada tak? Suntikan semangat ke macam mana ke? Okay. Sebenarnya saya berterima kasih kepada sukan negara. Majlis sukan negara. Diorang ada menyediakan program-program khas untuk membakar semangat untuk atlet. Diorang ada camp. 2-3 hari camp untuk hari-hari untuk motivasi. Semangat. Apa ni yang membakar semangat untuk kita bagi ke apa ni tamasya besar. So, tak, bila-bila dah habis semua kan. Okay, dia punya happy tu dan macam. Dia punya semangat tu tak tahu nak cakap. Tinggi kita gitu. Betul, bila dah kena motivasi tu, betul tu mengutip semangat tu. Dia power lah, kita dah pergi tu dengan preparation dah lengkap lah. Confident lah, orang tu confident lah. Confident, betul. Okay Ziad, kalau di tadi kalau Ziad cerita, kita Ziad bertanding dengan rakan-rakan yang sama macam F20 dengan ada kategori-kategori lain. Masa tahun 2017 dan juga 2019, buat pertama kali, saya tak pastilah buat pertama kali ke kali keberapa, Ziad lawan dengan atlet normal. Dan ketika tu tak disangka-sangka Ziad dapat gangsa. Lepas tu 2019 yang lepas ni Ziad dapat pula perak. Apa perasaan bila mengalahkan ataupun bertanding dengan orang yang kata orang lebih normal, sedangkan Ziad macam ni? Jadi apa dia punya tu? Feel. Ada sebenarnya dia ada sebalik cerita ni bagus kan masuk topik jenis saya suka, saya nak ceritakan, nak uraikan apa yang terjadi dekat saya. Okay, 2016 saya menangi pinjat Paralimpik dan saya menggelar rekod untuk apa ni, untuk Paralimpik kan. Bila media dah heboh bercerita pasal saya dapat komen-komen netizen yang negatif, sangat negatif. Kata dia Paralimpik dia akan menang. Betul-betul. Kau masuk Paralimpik, kau boleh menang emas, boleh kau pinggul sebanyak macam ni sebab kau memang masuk Paralimpik. Bila kita ni pun pemain media sosial, saya scroll lah cerita. Bila benda tu saya selalu screenshot lah, membakar semangat. Saya anggap untuk membakar semangat, saya ke screenshot benda yang macam tu. Saya membakar semangat saya. 2017, kita tahu ada sikit normal. SEA Games untuk normal, kenapa saya tak cuba capai diri saya, masuk SEA Games normal, cuba dapat pinjat untuk saya train macam orang agak kan. So, saya cuba qualify untuk pergi SEA Games.
165-177 kan saya cukup qualified. Qualified in sikit tu agak tinggi. So bila saya betul-betul saya training, saya cakap dengan coach, coach saya dapat apa ni, komen-komen yang baik ni, komen-komen yang bekas. Dudung-dudung mata, dia dudung rendah kan Paralimpik Perdana apa semua macam tu. Tak apa-apa, saya bukti kan. Saya bukti kan, saya cuma masuk untuk everybody apa benda yang saya suka. Di cabar-cabar ni, dia membuat ke saya jadi semangat. Dia macam mencabar-cabar di Paralimpik Perdana, benda senang je. Kita tak apa, kata senang. Saya cuba masuk boleh sikit. Bila benda dah tu, saya cakap dengan coach, okay, coach cuba nak nak masuk Jepuri untuk ni lah, sukan untuk Norman. Kita qualified untuk 2017, so kita buktikan. Saya cakap dengan coach saya, kita buktikan Atlet Paralimpik pun boleh berjaya di antarabangsa. Masuk masuk dalam SEA Games, saya pun boleh rangkut pingat. Saya training macam macam belum biasa, saya pun training macam atlet biasa. Saya qualified. Patut saya qualified ni, qualified B. Saya qualified A. Kategori A lah. Haa, memang qualified tu, memang medalist ni qualified lah. Bila dah training, saya masuk untuk SEA Games ni, memang pala saya fikir saya nak buat yang terbaik dalam SEA Games. Saya nak buktikan atlet Paralimpik ni boleh berada di atas platform atlet normal, boleh dapat apa ni medal lah, boleh dapat satu benda membawa nama Malaysia juga. So, masa tu saya dah non-stop sampai dah sampai 2019 pun saya cukup baiki tu. Saya cukup baiki ni, cukup baiki jarak saya. Alhamdulillah saya dapat pingat pelik perak dalam apa ni, skim Manila 2019 tu saya nak menghentikan yang kamu dah nak dapatkan sesuatu benda. So dapat benda yang macam tu, saya kata wah, kenapa saya tak cuba. Saya cuba melayakkan diri saya kat sikit, saya dapat pilihan. Alhamdulillah tu apa yang dia cakap tu tak betul lah. Itu lah bagi saya, apa saja yang boleh saya buat, saya akan buktikan. Jadi jadi tahun ni Ziad pun banyak, kalau katalah kalau ditakdirkan benda tu berlaku, maksud dia ada banyak event lah Ziad, macam Paralimpik di Tokyo, kalau tak silap saya Vietnam Sukan Si semua kan dah dijadi kan, benda tu kan, event-event tu banyak akan berlangsung selepas raya ni kalau tak silap saya, betul tak Ziad? Betul, sangat-sangat banyak lah. Tapi biar kalau tak ada COVID ni, saya rasa tak ada pandemik ni, saya rasa banyak-banyak. Ni depan ni saya kemungkinan saya akan pergi training camp di di luar negara lah. Saya training camp saya dekat Jerman lagi kot. Camp kali ni untuk saya fokus lah untuk ke Tokyo ni, untuk membawa balik satu benda yang baru. Okey, satu lagi Ziad. Pada seminggu sebelum puasa tadi, kita ada Grand Prix Malaysia yang berlaku di Bukit Jalil, betul kan? Perasan tak? Apa atlet OKU yang maksud dia Paralimpik seperti Ziad dan juga Latif, dia sekarang ni masuk dia menang. Masuk dia menang. Sekarang ni masuk dia, kalau atlet-atlet para ni sekarang, dia masuk ni dah level dia sama dengan atlet biasa. Jadi maksudnya cabaran. Jadi ada tak maksud dia pandangan masyarakat tanya lagi, kenapa kamu dah juara ni masuk balik dan kenapa tak nak masuk kategori sedangkan kamu ni apa di kategori yang lain? Tapi hakikatnya bila Ziad dan juga siapa Latif tu masuk, Ziad menang, betul tak? Betul. Sebab tu lah pandangan masyarakat mula-mula macam tu. Kan? Mula-mula. Tak menafikan mula-mula macam tu. Saya pun banyak tentang mana macam tu. Macam dapat negatif-negatif. Bila saya dah masuk, kalau dalam etik sendiri tak ada bercerita sama tu. Tak ada. Orang luar. Orang luar akan bercerita untuk atletik ni, tak akan bercerita ni. Benda tu membakar semangat untuk atletik. Ada yang sebenarnya bagi saya. Dia rasa macam tercabar atletik. Okey, atletik apa ni, orang lain upaya memenangi setiap kejuangan di Malaysia. So, mana sangka macam satu, dia membakar semangat tu. Tengok atletik sekarang makin, semua makin bagus. Semua nak kejar saya. Nak pintas saya. So saya kata bagus, benda tu satu benda yang bagus. Benda satu benda positif bagi saya, benda tu
ada satu benda positif untuk memajukan sukan untuk perlu ini. Adik perlu yang setengah-setengah, perlu yang kalau tetap boleh menghadapi benda itu, jangan berhenti. Itu adalah saya sedih sikit lah. Saya agak sedih sikit dan cinta macam itu. Kalau yang ada yang membakar, kata, eh kenapa lu? Itu apa ni lah, itu kiri pula. Dan menangani setiap perjalanan. Kenapa saya tak cukup nak lu? Banyak sekali pula ada barus-barus. Saya tak menafikan semua orang. Saya pun, masa itu menang pun, menang UCM daripada budak baru. So, diorang dah cuba menimitas saya punya nilai. So, sebenarnya, benda tu lah. Sebab saya pun macam orang biasa, macam atlet biasa. Tak ada biasa. Bukan dimanjakan. Tetap training. Itu ada. Itu ada result dia. Macam tu lah. Pandangan orang tu, kita sendiri. Saya dah sekarang, bila start saya 2016 tu, saya kena negatif. Saya dah tak hirau apa cakap. Betul. Saya buat apa dia. Last masa Olimpik Olimpik pula Paralimpik 2016 Rio tu itu permulaan yang bukan permulaan rasanya dah lama dah berjaya dah tapi yang 2016 tu apa ni rakyat Malaysia dah nampak benda tu nampak sangat tiga ataupun yang tiga atlet yang dah dapat skim pencen tak silap saya betul kan yang dia pergi kan jadi selepas tu di bila kali pertama Ziad menewaskan atlet normal dekat Malaysia macam Adi Adi pernah kalah kat Adi tak? Pernah dekat SEA Games. Oh, ya, ya, SEA Games. Dekat SEA Games 2017, saya kalah dengan Adi. Saya menewak, saya niat pintas jarak Adi. Itu pertama kali ke atau sebelum tu pernah tewaskan dia? Tak, dalam setahun, dalam 2017 tu, saya pernah Adi. Saya nak bertanding dengan dia, tapi dia macam, kalau saya ada, dia tak nak masuk. Dia dekat saya ada, dia tak nak masuk. Daripada dulu, daripada saya muda sampai 2017 tak pernah kalah dengan dia, dia aku macam tu. Bila SEA Games, saya dapat pintar di penjara. Itu maksud dia persaingan yang sihat tak ada nama dia kan? Betul persaingan sihat. Okeylah. Jadi itu selain tu saya balik semula pada yang tadi pada yang asal tadi apa IPC dan juga Paralimpik kan ada Ziad cakap tadi ada bersaing dengan orang yang sama. Ada tak yang sampai sekarang ni kenal atlet-atlet yang kalau kat mana Ziad akan jumpa dia? Atlet daripada atlet ni dah jadi macam kawan. Mesti ramai kan Ziad, betul tak? Betul, ramai. Ramai. Contoh-contoh ni macam daripada Australia, daripada Greece. Kawan saya yang ada. Tapi sekarang ni budak-budak baru ramai. Atlet-atlet yang macam saya, tahu daripada saya, semua dah mungkin-mungkin dah kenal. Sekarang budak-budak umur 1-2 tahun yang masuk. So, dah banyak yang dah berhenti juga dalam Paralimpik pun ada yang dah berhenti juga. Dan kawan saya yang dulu champion-champion semua saya dah tak nampak juga. Sekarang, semua budak-budak baru tu. Sekarang budak-budak baru tu. So, macam alah. Tapi tenaga dulu pun tenaga baru lah. Tenaga budak baru. Power lah. So, cabaran saya juga lah. Cabaran, yes. Maksud dia akan jumpa dia orang ni pada lepas raya lah, insyaAllah kalau tak ada halangan ni. Betul-betul. Lepas raya ni insyaAllah. Alright. Jadi, kalau ikutkan tadi Ziad mengatakan apa nama tu, banyak cabaran. Ada tak cabaran daripada segi latihan, daripada segi apa macam-macam lah? Ada tak peristiwa ni cerita, maaflah cakap kalau tanya benda tu kalau boleh diceritakan. Ada tak peristiwa yang sedih atau yang kata orang tu tak boleh nak dilupakan dalam sejarah Ziad masuk acara olahraga ni khasnya acara lontar peluru ni ada tak macam injured ke apa tu yang agak serius daripada Ziad? Okey. First, sangat saya tak boleh lupakan kadang-kadang pahit lah terkau tunjukkan saya mengalami kecederaan yang sangat serius. Saya pergi jadi tunjuk masa tangan baling saya jadi telunjuk patah masa saya tengah baling. Masa tu saya nak qualify itu ya. Masa tu saya memang nak apa ni, nak target saya untuk pergi suka hasil Incheon 2014. Saya pun jadi tunjuk saya patah yang serius. So saya kata sedih lah. Macam boleh ke saya pergi asal kini? Saya kena lagi 4 bulan nak asal kini. Ya boleh ke saya kata begini macam sedih gila macam boleh ke saya pergi asisten yang dengan kecelakaan macam ni dia dah buat operation saya buat
Saya buat betul. Dalam 2 bulan setengah, saya dah boleh jumpa dengan Belanda. Baling-baling-baling Belanda. Dah sekali sampai Asia Games, menang juga. Pecah rekod juga. Lepas tu lah, kenangan yang paling pahit dia kan tu jari tunjuk jalan jari tangan apa tangan balik saya so saya tak nak lupa tapi kalau nak kata sebelum tu suka ni tak saya rasa tak ada pun sebab ibu aku saya suruh dalam support saya dalam apa yang saya cakap. Saya tak ada kenangan dengan daripada family. Saya punya family supportif lah, supportif betul lah family ya. Family supportif. Yang kalau nak cik tu, saya punya ni lah kecederaan. Jari patah lah yang paling ni lah, paling tak boleh lupa eh. So, yang dimaklumkan kita akan macam saya kita ulang balik tadi lah yang kita apa ni kita pula ni Ziad lah bukan kita Ziad lah yang dapat pergi pun pergi Paralimpik ke pergi yang akan datang ni target paling besar untuk pergi ni apa target sebenarnya dekat yang peringkat dunia ke ada tak target sendiri dan juga catatan yang setakat ni yang pernah ataupun yang akan Ziad buat untuk yang pada masa akan datang. Okay, first tahun 2021 ni sebenarnya tahun 2020 sebenarnya betul eh. Sekarang dah tahun 2021 target saya memang sangat besar target saya kali ini. InsyaAllah kalau kita ada berkat usaha saya lepas kalau ada rezeki saya nak cuba break rekod kebangsaan rekod Malaysia ni saya cuba break rekod etnomen saya cuba break jadikan saya sebagai pengganti rekod tu. Dan juga pecahkan rekod dunia bila apa ni Paralimpik nanti bila dah pecah rekod dunia insyaAllah emas tu akan jadi milik saya sebab rekod dunia pun saya punya rekod saya nak pecahkan rekod saya sendiri maksudnya saya nak pergi sana saya nak tujuan saya untuk pecah rekod saya sendiri buat yang terbaik dekat Paralimpik Tokyo ni saya buat yang terbaik pecah rekod saya. Itulah dan seterusnya lepas tu kemungkinan tahun depan akan ada perjuangan untuk world Paralympic IPC saya nak cuba pecah rekod untuk dan seterusnya target saya besar dan sentiasa jadi the best athlete in history. Jadi sekarang yang saya nampak sekarang ni Ziad dia tak untuk kategori F20 ni Ziad tu dah biasa. Sekarang ni Ziad dah nak masuk fasa pergi jadi atlet kata orang nak memecahkan rekod-rekod yang macam yang normal punya atlet betul kan? Okay. So dengan ni kita tengok pada yang F20 ni. Setakat okay. Yang terakhir bertanding ke walaupun dalam pandemik ni jarak antara Ziad untuk tempat pertama emas dengan yang kedua tu jauh ke tidak? Maksud dia yang kedua dengan yang ketiga ni jauh tak dia punya beza dia tu? Mana yang Paralimpik ni? Yalah Paralimpik yang paling tua yang kita tengok Paralimpik 2016 lah senang cerita. Jarak dia kena paling around 17 meter. Kalau nak the best ni kalau kalah pun ada. Mesti kalah CM, semua dah rapat satu sampai apa ni kompetitor, 1-6 semua dah rapat. Siapa lap mesti ada pintas. Yang nombor 4 ke nombor 5 ke pintas tu kami kalah 1-2 CM. Tak, kalau tak macam apa ni dalam video, saya tinggalkan 1 meter. Saya tinggal dalam tu Paralimpik Rio eh? 1 meter tinggal belakang eh? Saya tinggalkan dorang 1 meter di belakang. Yang akan datang ni mengharapkan macam tu lah kalau boleh. Kalau boleh betul sebab saya lawan saya sekarang dah semua bulu mundur dan semua dia punya teknik, dia punya balik semua bagus-bagus ni tinggi besar-besar orang. Maksudnya dapat tahu dia orang ni risikan atau macam mana tu? Risikan daripada orang bagi tahu dia macam ni gitulah kan. Maksud dia betul? Macam tu lah kita berjumpa kan kita belum. Kita tahu kan. Saya kata ni nama siapa lah kan. Ni orang baru. Tak
banyak negara-negara contoh daripada Ecuador, Ecuador saya tak pernah nampak ada itu. Tiba sekarang ada itu macam oh, dia masuk sekali terus apa ni, ada pingin Ecuador, Greece, lepas tu Ukraine, Ukraine pun saya lawan hari itu saya kalah dengan Ukraine. So saya kalah masa CMU. Oh, CP lah. Ah, CP, sangat CP. Betul, sangat CP. Sebab saya tengok yang 2016 tu, saya tengok yang sebab saya ni memang betul, saya memang suka olahraga, saya tengok live. Masa ketika Ziad, apa nama, Latif. Dia yang acara yang panjang, maksud dia makan 3 kali ataupun 6 kali balingan tu. Ziad, dia belum tahu lepas ni kau pecah rekod, lepas ni kau pecah rekod. Dia macam dia, macam sangat suka lah benda tu, sangat sangat happy lah benda tu. Benda, orang normal tak ada dia macam tu. Ziad dengan tu, tukar rekod. Perasaan macam mana tu, bila dah dapat pecah rekod lagi. Lepas tu, walaupun still belum sampai, tak pecah rekod. Macam mana ada semangat tu? Semangat ada, lain rasa semangat lain. Sebab tujuan kita misalnya untuk, saya memang tujuan saya untuk pecah rekod. Untuk break dua rekod. Memang, bila dah pecah, kita tak puas. Kita rasa macam badan kita ni boleh pergi lagi. Kenapa tak pecah lagi? Pecah lagi sekali cuma pecah lagi alhamdulillah tu ni makin menjauhkan jarak rasa. Jadi bila dah menang ni kan, bila Ziad dah menang mana-mana tu, jadi ada tak gangguan? Maksudnya bukan gangguan lah, maksud dia kadang-kadang macam publicity, nak tukar atlet, nak tukar jurulatih, apa ni banyak nama tu, banyak temu ramah, contoh macam ni lah, tapi ini tak ganggu saya, ini 2 jam kan. Jadi ada tak membuatkan Ziad rasa macam Allah susahnya macam ni aku jadi atlet, ada tak rasa macam tu? Adakah macam tapi aku ni ada syarat kesabaran tu, ada tak rasa macam tu Ziad bila jadi macam tu? Okey, sebenarnya saya tak pernah rasa beban. Ini publicity saya juga sebenarnya. Benar-benar publicity saya untuk saya kesedaran untuk kadang ada orang bertanya pasal anak-anak UKG pun, kadang ada orang bertanya pasal macam mana nak jadi atlet, macam mana kesedaran juga sebenarnya. Ini atau boleh satu, ini populariti saya juga sebenarnya untuk kita kembangkan lagi lah, suka kiri, suka kiri, kadang orang tak tahu. So, benda ni macam kadang kalau terlampau banyak pun mengganggu, tak menafikan dia mengganggu sikit-sikit. Tapi saya tak pernah pun, kalau yang cerita, kalau bab yang tukar kurs ke, saya tak pernah pun. Kurs saya sekarang dah 11 tahun. First kurs saya, dia lah kurs saya sampai sekarang. Tak pernah berluka. Tak pernah berluka, tak pernah. Tak ada. Aku saya, dia faham apa. Dia faham PL saya, perangai. Dan dia tahu apa yang... 11 tahun dia boleh hadap orang macam saya. Boleh berhadap dengan saya. Faham-faham aku anak-anak istimewa yang... Apa ni, amat saya ni jenis macam kalau senang F20 pun tak kenal. Kalau orang nak bercerita, kita bercerita besar kategori. Kategori ni, macam saya ni, macam saya gelar saya ni macam apa ni, amat autism. Saya amat autism. So orang tak nampak, apa ni, kategori apa, orang cakap apa, tak nampak kaki pun. Tak ada, tangan tak ada. Aku nak cakap saya ni amat autism, saya boleh. Dulu memang teruk ke mama. Dah terapi, dah terapi, tapi alhamdulillah sampai sekarang ni tuan masa so kursi ni seorang yang macam paham keadaan, paham situasi, paham untuk mengajar anak-anak istimewa, paham untuk mengajar, dia tak boleh mengajar tanam pau paksa sangat kan. Lama-lama dia kata macam teknik mengajar doki macam tu lah. Saya serasi kursi, saya tak pernah pun tukar, saya takut orang tak faham. Saya tukar, kalau saya tak faham apa dia nak, saya takut saya tak faham dia apa dia. Kalau macam kalau saya dah 11 tahun, dia faham apa yang saya. Maksud dia, apa ni, dia yang penting sekarang kalau ada latihan tu, dia latihan dengan coach yang sama dengan kita, dengan faham. Dan juga, maksud dia yang interaksi pun kita, apa nama, sudah dah biasa, dah macam family sendiri, betul tak?
Ah, betul betul sangat betul. Betul saya setuju dengan ini. Memang kita kena rasa jiwa, kita kena keselarasan. Jadi jadi berbalik kepada latihan tu, ada tak beza latihan di sini dan pernah Ziad kata tadi Ziad training di Jerman. Apa beza? Apakah cabaran ketika Ziad training di Jerman untuk mencapai kejayaan tu? Okey, okey, cerita artinya cabaran tu macam training di Malaysia dengan di Jerman, apa sebab beza? Okay. Firstly, commitment. Okay, kita kalau kat Malaysia ni banyak commitment, macam-macam lah kena buat. Depan ni ada event ni, ada event tu. Kalau kita pergi ke Jerman, ada free, dia tak ada benda yang perlu kita buat. Just fokus, tidur baru training, tidur baru training, tidur baru training. Itu je. Kalau kat Malaysia ni macam-macam nak kena fokus. buat tu ya ada selain tu saya ada family tapi kalau nak kata konsep training sama je tapi lebih fokus. Sebenarnya kalau training kat Jerman tu lebih fokus, tu saja. Cuaca lah, dengan cuaca betul tak? Betul environment. Environment Jadi cabaran nak jadi berjaya itu sangat sangat hebatlah sebenarnya, daripun daripada segi Ziad seorang yang apa nama atlet para, dan sekarang ni rasanya orang ramai lebih kenali Ziad sebagai seorang atlet normal sebab kejayaan yang Ziad terima ni pun sekarang ni di Malaysia sendiri sejak tahun 2017 kalau tak silap saya, Ziad leading untuk normal ni kan. Betul tak? Jadi betul. Banyak tak kejohanan normal yang pernah Ziad join setakat ni selepas saja tahun 2017 sampai sekarang? Sebab nampaknya sekarang kalau silap hari bulan, kalau betul-betul ada layak 2021 ni, kalau lah kata orang pergi yang normal boleh lepas pun boleh lepas. Betul tak Ziad? Banyak tak yang event yang pergi tu? Okey, kalau nak ceritakan competition ni, kalau ceritakan game memang saya masuk memang saya semua kejohanan, normal ni saya masuk. Saya akan contoh saya ambil kejohanan kat luar sekali, contoh macam Thailand Open, Singapore, Vietnam, Filipina, saya akan masuk. Saya akan masuk normal ni sebab saya mau ada cabar terdekat, jadi maksudnya saya ada lawan yang bagus. Dengan jarak saya sekarang ni, bila kalau saya main dalam Malaysia, belum ada lagi masa tahun 2017 dan 2018, tak ada. Lepas PDC ni, saya tak tahu ada kompetitif yang boleh balik ke awak. So, saya kena masuk. Dan umurnya competition, bolong tu yang balik ke jauh, 17, 16. So, kenapa-kenapa sejak tu, boleh kita punya jarak boleh bagus, kita punya jarak sebab kita kena masuk umur ni competition boleh rasa bagus. Sebab daripada sebenarnya kalau nak cerita daripada 2010 lagi saya dah masuk umur ni, tapi ranking dalam ranking 2 ranking 3 daripada 2010 sampai 2015 saya ranking 3 umur 4 dan bila dah 15 kemarin sampai 14 bila dah masuk 15 ke sampai ni dari 2015 sampai ke 2017 saya dulu dalam Malaysia. Lepas tu lepas 2017 sampai dah sekarang keep on motivation. Jadi okey. Jadi banyaklah ranking tu dah buat. Cuma sekarang ni pun kita berada dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Boleh tak Ziad ceritakan perjalanan training kalau bulan puasa pukul berapa sampai pukul berapa, buat di mana and then bila rehat? Sebab kadang-kadang atlet luar ni kadang-kadang bukan setakat atlet para aje. Atlet normal pun nak tahu macam mana perjalanan seorang atlet Malaysia ataupun yang pernah berjaya insya-Allah sampai akan datang berjaya juga. Training di waktu bulan puasa dengan tanpa alasan ataupun apa-apa sebarang isu pun. Okey. Sebenarnya untuk training dalam bulan Ramadan ada berbeza sikit training dengan hari biasa. Okey, saya nak cerita start daripada sahur. Sahur saya start 5 jam
sahur saya akan makan yang healthy macam telur rebus, sayur sikit untuk makan kerana jadi dalam pukul 2 saya dah mula start training dalam gym. Kalau pagi dari pukul 5 sampai pukul 5 tu saya tak ada, saya pergi dalam bilik saya sihat. Kalau dah start pukul 2 saya gym pukul 2 sampai pukul 4.30 pukul 5 saya akan berada di gym. Lepas berada di gym saya rehat ini sampai pukul 9.30 sampai dia sampai pukul 10 saya akan rehat. 9.30 balik, 9.30 malam saya start balik training. Cabaran betul eh. Jadi tak apa, kita mungkin akan bercerita pasal latihan ataupun sebagainya. Dan kita banyak cerita tadi pasal kejayaan, pasal training, pasal cabaran. Jadi mungkin saya, kalau kita standby untuk montaj yang seterusnya nanti kejap lagi. Kita lepas ni nanti Ziad, kita akan cerita selain daripada training ataupun ni. Jadi kita, sebelum kita cerita kehidupan Ziad selain daripada jadi atlet ataupun bagaimana dengan bantuan MSN ke macam mana pun, kita saksikan dulu satu montaj khas untuk kejayaan Ziad. Kita sama-sama saksikan. Kita saksikan ni Ziad punya ya. Ya, yes, kembali kepada webinar sukan iaitu Syam Syari ketiga 2021 iaitu Zero to Hero, yang mungkin kalau siapa yang baru menyaksikan YouTube kita hari ini, kita bersama dengan saudara Muhammad Ziad Zulkifli. Rasanya dia orang ni dia ni seorang yang atlet yang gigih, yang telah mencapai kejayaan yang banyak, menggapai pingat gangsa yang saya nampak gangsa dengan emas dia sekarang ni, gangsa sebab cedera. Jadi kita doakanlah agar Ziad akan lebih mencapai kejayaan pada masa akan datang, khasnya selepas pandemik yang mungkin kita doakan sama dia cepat berakhir, biar dia terus mencapai kejayaan 2021, 2022 dan seterusnya sampailah dia pencen. Okey, jadi Ziad, kita sambung cerita Ziad pada hari ini ya Ziad. Banyak bercerita, kadang-kadang kita haus juga, tapi kita lupakan bab kita puasa hari ini, kita cerita tugas kita masing-masing. So kita dah tahu Ziad berada di latihan di Bukit Jalil. Selama ni training di Bukit Jalil ataupun ada tempat latihan lain selain daripada Bukit Jalil yang Ziad pernah lalui sekarang? Okey. Tempat lain saya training camp lah. Training camp macam contoh ikut-ikut. Itu je lah saya ada. Latihan kalau sekadar ada juga. Saya training dalam negara ada juga. Perlu
contoh saya akan pergi camp ke polis sahaja lah, apa kita macam angin lain, ambil angin lain, cuba environment lain, contoh dalam polis sahaja kita pergi ke polis jangan rasa benda lain itulah. So selain training tu memang dapat kerjasama daripada MSN dan juga macam pelbagai agensi. Selain daripada tempat latihan, apakah selagi yang MSN berikan kepada Ziad untuk latihan? Mungkin tempat tinggal ke, pengangkutan ke, kalau ada makanan ke, macam mana ke? Ziad berceritakan sebab rasanya bila kita ada bantuan daripada apa ni, support daripada MSN, badan-badan yang berkaitan ni, mesti Ziad akan lebih fokus tentang latihan ini, Ziad. MSN akan menyediakan tempat tidur. Tempat tidur itu wajib yang tidur dengan penyek dan makan. Tempat tidur penginapan dan penyek makan. Makan-makan itu. So, kalau macam ASS, dia akan menyediakan macam suplemen. Suplemen untuk kita. Dan ASS menyediakan protein dan semua ASS. Kalau ASS, dia akan menginapkan makan dan penginapan. Itu yang mendorong lah. Baju pun masih nak bagi kita dengan macam baju ada kecualian lah macam baju baju seluar dan mesin pun bagi itu mesin apa ni mesin mesin semua pelabat pelengkapan semua ada mesin sediakan macam tempat Lalu, apa ni kurang macam-macam kurang di semua dia tadi Ziad ada cerita pasal makan. Kita ni kita lepas slot tadi lepas montan ni kita tak banyak cerita pasal kejayaan sebab kejayaan sedia maklum dah Ziad banyak menang. Cuma tadi bab makan, kalau daripada segi pihak kami sendirilah, atlet saya sendirilah sebenarnya, olahraga sendiri pun dikata kalau orang yang acara-acara balingan, acara tukul-tukul besi ke peluru ke cakra ni, badan dia agak tough, betul? Dan dia kata kategori orang yang kuat makan. Soalan ni, adakah betul pada diri Ziad ataupun kuat makan daripada segi lain, maksudnya macam mana? Ataupun macam mana cerita dia tu? Sebenarnya, makan kan lebih lebih. Makan kan lebih lebih. Ya, memang betul. Nak dapat, memang nak dapat sesuatu yang boleh beli apa kerja masa. Makan kena balance lah, kena tahu. Kena tahu kuantiti makanan. Dan saya tak menangkan saya makan nasi. Saya makan semua. Saya makan. Saya tahu kuantiti saya yang saya perlu saya makan. Berapa ratus kilo, berapa ratus kilo saya makan nasi. So, kena tahu lah tu yang diajar. Makan diajar oleh sepedara akan menentangkan ni berapa-berapa sebagainya. Pada dikenal dari sistem ini, benda juga. Makanan ini, makan perlu banyak. Perlu kena, contoh ayam. Ayam, berapa ketul boleh makan macam saya? Saya boleh makan ayam dalam 3-4 ketul ayam dan benda lebihkan ni, lebihkan sayur. Selalu saya akan lebihkan sayur. Jadi banyak saya makan, tapi ayam tu tanpa kulit. Dan tanpa gorengan. Saya suka perkara pasal makanan ni sebab saya bukan bukan pada atlet, pada saya sendiri pun, pada rakan-rakan saya di luar ni pun mungkin akan setujulah. Adakah boleh tak Ziad kalau boleh lah Ziad yang Ziad makan daripada pagi sampai ke malam, sebab saya tengok kadang-kadang macam kita ni pagi makan roti canai, petang makan makan miso, malam bedal nasi biryani. Ada tak Ziad punya biasa yang Ziad buat makan yang boleh membuatkan rasa Ziad rasanya sesuai dan telah disarankan oleh ISN ataupun MSN tu sendiri? Boleh tak cadangan untuk kongsi bersama boleh, lah? Boleh kalau kita cerita hari biasa. Hari biasa
saya akan makan pagi. Makan pagi saya, saya akan makan oat. Oat saya, saya akan campur buah-buahan. Contoh kalau ada pisang, saya akan potong pisang kecil-kecil. Lepas tu kalau ada, apa nama, kismis. Kismis saya akan masukkan macam-macam. Saya wajib yang ada, wajib dalam oat saya. Pisang, kismis, kacang, kacang-kacang. Wajib masuk. Saya punya makan memang pagi-pagi macam tak pun kalau tak, oh tak ada, saya akan makan roti. Saya akan makan roti dalam 4 keping bersama dengan telur goreng yang apa nama, minyak kurang. Dan yang lain, saya rasa macam saya tak nak makan dulu tu, saya akan ambil telur rebus. Telur rebus tanpa, saya ambil telur rebus tanpa kuning sebanyak 6 biji. Tu makan telur rebus 6 biji? 6 biji lah makan. Maksudnya kuning tak ada lah? Tak ada. Saya sebab kalau makan macam ni, Jihad, mungkin orang salah tafsir kot. Sebab kalau makan ni, kalau di luar, kalau kita makan 6 biji, telur ni sepisi pun dia kata, ampun, kau nak besar benar, dia takut nak makin menambah lemak tu kan. Tapi Jihad bukan itu, Jihad eh? Bukan. Dia ada dalam proses yang... Yeah. Sebab dalam telur kuning tu ada apa, kolesterol itu. Macam tu aku kalau masuk ke petang, kalau masuk petang dah masuk makan lagi. Makan tadi saya nak makan juga. Contoh saya akan beli ayam atau ikan. Daging saya kurang, sangat kurang sekarang. Saya sangat kurang daging. Daging yang merah, daging yang saya sangat kurang, saya tak makan daging. Saya makan ayam sedikit. Tengok dalam berapa banyak ayam dalam 3 ton betul. Ikan dalam sekor itu, begitu. Ikan yang kecil, cekat tembong itu kan kecil. Dan saya kuantiti dua ekor lah. Dua ekor. Dua ikan. So, sayur saya dah akan, saya makan sayur banyak. Saya makan banyak dengan nasi dulu. Saya dalam satu mangkuk yang besar, satu bowl besar tu, macam-macam lah dalam tu, ada tomato, ada sayur, ada semua, kena sayur itu, wajib. Itu sayur je, nasi ada pakai tak? Maksudnya jumlah nasi tu, nasi banyak tak jumlah nasi tu? Nasi dalam 3 skop lah. 3 skop eh? Aduh. Boleh eh, makan itu eh? Boleh. 3 skop, banyak ke lah, macam saya kena perlu kan. Ya, benda tu dah biasa. Yalah, kalau ikut orang luar, Ziyad, kalau orang luar dia bukan bidang sukan ni, kadang-kadang 3 skop tu rasanya dia tambah lagi 3 skop lagi dalam tu. Oh, dia ke. Kan, ni bukan atlet kan? Banyak. Banyak eh? Banyak. Dengan tambah sayur. Oh, ya. Tambah buah-buahan. Semua di dalam mesin tu lengkap dan semua ada. Untuk jadi kan seorang yang apa ni, antarabangsa. Jadi kan seorang yang profesional, semua tu ada. Semua di bagi list tu eh? Ya, semua ada. Semua apa tu, cakap semua itu ada. Kalau nak, sebenarnya tu kalau MSN pun dia menyediakan masak lemak. Apa ni nama tu? Alah, apa ni, macam paprik tu. Ada jugalah. Asam pedas semua ada. Ada, kita kena pilih sendiri. Kepada pandai sebagai pandai. Itu macam makan tengah hari tu, lepas tu ada minum petang macam mana? Sebab saya tengok macam kita ni, macam orang biasa ni makan main bedal kan. Kau nak makan 10 kali satu hari, macam atlet ada tak berapa kali. Contoh tadi Ziyad cakap pagi dah makan, lepas tu tengah hari lunch, lepas tu ada makan, ada jadual makan lagi? Tak ada lah, saya just minum. Selalu saya akan minum lah, kopi ke apa kan, nak refresh badan untuk training keempat. Kalau ada biasa, saya akan training keempat tu. So, lepas tengah hari, saya akan tidur. Saya akan tidur, sampai keempat, saya akan training balik. Sampai ketujuh. So, terus dinner. Dinner pun benda yang sama yang saya buat untuk tengah hari. Dengan lunch lah? Dinner sama. Lunch dengan dinner sama saja. Tak ada beza. Jadi portion dalam tu ada sayur, ada telur yang macam Ziyad cakap tadi tu, jumlah ayam ni semua tu sama lah kan? Sama. Betul. Malam ada makan? Malam? Tak ada. Malam tak ada. Untuk rehat lah. Malam terus
gone rehat terus. Tak biasa eh. Maksudnya macam kalau orang biasa malam dia jenis kata bukan ronjo, orang seluruh negara cakap oh, malam kena ngeteh macam minum di canai. Ada tak orang atlet? Ada juga tapi badan bila dah training terus siap badan pun dah ada biasa nak kita nak pergi keluar nak lepak tak ada dah. Untuk masa untuk atas katil ni saya video call bini ke apa ke kan. Tak ada masa untuk lepak luar. Rumah jadi. So, Ziad. Okay, sorry. Bila makan tu, kita faham lah. Kita sebenarnya kalau seorang atlet nampak makan sangat berjadual. Macam yang Ziad cakap tadi, pagi, makan tengah hari, makan malam. Itu tiga kali tu memang dah standard dah. Kalau macam saya ni, tak tahulah pengarah pasukan tu dia macam sama ke tidak kan. Dia makan satu hari enam kali ke, macam khusus kan. jadi, itu hari biasa. Itu hari biasa. Tapi kalau masa bulan puasa ni, macam mana? Sahur dan juga buka. Buka ni. Itu je. Menu sama atau macam macam lain? Menu sama. Macam saya makan lah masa dekat sahur. Kad dia mungkin satu, maksud dia dari segi jadual tu, dia kad satu kali makan lah, betul kan? Ada apa nama tu, makan tu kita kena jaga, betul Tan Ziad? Betul, sangat betul. Dia sebenarnya makan secret weapon. Kita dalam badan tu. Senjata rahsia lah. Senjata rahsia tu. Tengok, atlet para pun dah tahu ada jadual. Atlet yang sedia ada seperti kita, tak kisahlah atlet universiti ke apa, kena ikut macam Ziad dia sebenarnya. Banyak benda yang kita tak tahu. Jadi Ziad banyak share pada kita pada hari ini. Okey Ziad, kita cerita bab makan, saya nanti lapar. Saya tak nak cerita dulu. Kita stop dulu cerita pasal makan. Saya pun dah lapar. Itulah pasal. Ada satu kawan-kawan saya pun rasa dah macam dah meleleh air liur ni nak makan. Tapi kita tanggungjawab sebagai orang puasa ni, kita puasa. Okey Ziad, ada satu persoalan daripada bos saya, Cik Azli. Dia kata kalau boleh kongsikan ni, Cik Azli adalah pengarah pusat sukan UTHM lah. Dia kata kalau boleh kongsikan sekali lagi rutin training harian untuk bulan puasa. Untuk benda ni sebenarnya bukan untuk Ziad, tapi untuk dikongsikan kepada atlet-atlet UTHM ataupun atlet-atlet luar tu juga. Boleh tak Ziad perincikan training pukul berapa? Tadi dah sebut, mungkin dia nak suruh ulang balik lah untuk rutin training harian pada bulan puasa. Okey, rutin harian ni, okey. Saya akan start daripada kita daripada sahur. Okey, sahur saya tak boleh, saya punya badan saya dah rasa saya tak boleh makan sebelum pukul 4 atau pukul 3. Saya tak boleh makan saya pukul 3 pukul 4 sebab nanti saya rutin dah sebenarnya training tu akan rasa macam penat. Saya akan start sahur saya dalam pukul 5. Saya akan makan dalam pukul 5. Kalau kat rumah tu, saya dah start masak pukul 4.30. Saya start masak rumah, tolong bini saya masak semua. Dalam pukul 5, dalam pukul 5.15 pukul tu memang masa yang cantik untuk makan. Saya akan makan dalam pukul 5 ataupun 5.15 saya dah start makan. Lepas tu, rehat daripada habis tu, sumbong semua. Sampailah pukul 2, saya dah start training balik. Training saya, masa saya rasa sangat energi. Saya rasa macam badan saya penuh energi, kedua tu. Saya start kedua tu sampai dalam 4 tu lah, saya training dalam gym. Lepas tu dalam 4 tu saya rehat. Saya rehat sampai 9.30. Semua termasuk sahur saya tu buka. Saya dah buka sampai 9.30 habis tarawih. Saya akan start training sekali lagi. Training sampai dalam 12.30 atau 1 pagi. Setiap ada rutin benda tu. Cuti? Ada cuti? Ha? Ada hari cuti tak? Cuti hari Sabtu Ahad lah. Push bagi tu. Dia bagi 2 hari lah? Ha, dia bagi 2 hari lah. Tapi tak juga tahun minggu lepas tak cuti pun saya dekat MSA. Cuti pun. Itulah maksud dia. Beza dia, atlet yang dah berjaya ataupun nak berjaya, dia latihan dia kalau bagi cuti pun dia training.
Dan tu saya nasihatkan kepada atlet yang lain sebenarnya pun. Saya rasanya kalau atlet yang lain, hari ni dia cuti, demam. Tapi jadual dia cuti pun dia ikut juga cuti. Jadi maksudnya kita, kalau boleh kita kurangkan cuti dan kita ikut seperti mana saudara Ziyad tu lakukan lah. Betul tak? Ha, betul tak? Lebihkan training untuk jaya lah, betul tak? Ha, betul, dia kena ada miss dan spin. Ingat tu atlet saya, siap kau kalau tak buat semua nanti sekejap lagi. Okay, Ziyad, satu lagi saya tengok tadi bila Ziyad kongsikan dengan saya jadual training bulan puasa ni, pagi, petang, malam. Rasanya penat kalau macam atlet biasa ni, rasa sangat penat. Kan? Ziyad memang stay terus di kasar atau ada Ziyad pergi balik rumah ke ada ke macam mana? Tak, saya nak sebenarnya saya sebelum ni masih balik rumah, saya pun ulang balik. Saya akan training, dah ulang balik balik rumah, saya akan balik rumah. So, pada tahun 2020, ajak saya memang saya dah mula stay kasar. Saya akan balik camp. Oh, okay. So, saya korban sikit lah. Masa saya dengan anak-anak, saya korban setahun dua. Sebenarnya 2020, saya punya target 2020, saya nak korbankan masa. Terlajak 2021. apa ni, Tokyo 2021, so dah 2 tahun lah saya macam ni. Saya akan balik weekend. Balik weekend saja, maksud dia hari Jumaat ke habis, kalau kata cuti 2 hari, kalau tak tak ada training, Ziyad balik lah, waktu malam tu juga kan, betul tak? Ha, betul-betul, salah betul. Tapi, tapi ya, dalam masa yang lama tu, kalau ada Sabtu atau training malam, saya tak balik ya tu. Biasanya ada training malam, tu tak balik juga. Maksudnya, maksud dia, kata orang tu nak berjaya tu bukan setakat berkorban je, banyak benda yang kita kena korbankan ya. Setakat bukan masa, wang ringgit tu tak payah nak cakap lah. Minyak-minyak walaupun dekat, kira minyak juga kan. Tapi itulah, nak berjaya tu memang kena macam tu lah Ziyad ya. Disiplin. Disiplin tu. Disiplin dan nombor satu lah. Jadi, kita tak payah cerita. Disiplin tu memang penting. Kita benda tu memang kita nak, kita akui lah. Benda tu sangat-sangat, kata orang tu, perlu untuk menjadi salah seorang atlet yang berjaya. Okey, kita teruskan topik pada hari ini, Zero to Hero. Selain daripada training, Ziyad ni boleh boleh digelar sebagai seorang Olimpian sebab dah menang pingat emas Olimpik lah, level Olimpik kan. Jadi apa beza rutin harian Ziyad, maksud dia selain dulu masa sebelum Ziyad terkenal, maksudnya 2000, kita cerita Leon dululah. Sebelum Leon dengan selepas Leon, ada tak beza dia kehidupan, training dia, kawan-kawan, kehidupan dengan yang lain-lain? Ada tak beza dia sebab daripada sebelum zero kepada hero ni sekarang? Okey, zero daripada kita cerita pada bawah kan, kita sebelum berjaya ni orang banyak orang kata boleh pergi jauh, boleh pergi jauh dan sukan boleh pergi jauh. Macam saya kata, Saya tak ingatkan sangat. Diorang cakap sebab saya suka lakukan. Yang banyak kawan-kawan ni, wabdat, kereta pun betul masa tu. Mula-mula macam ada apa ni, bezaan macam aku ada ni, aku dah kerja bagus, gaji saya tak bagus. So macam pandangan masa-masa tu macam diorang macam merendang saya kan. Macam membanding-bandingkan orang dengan kurnian ni. Okay. Dia macam meli yang mulia. Dia kata takpelah, korang ada tu apa yang kau ada ni, takpe. Bagi aku satu hari, korang buktikan aku ada segala ni. Tentulah. Wah, cabaran eh? Haa, cabaran lah. Sebab dulu dipandang macam remeh lah. Ada apa-apa, sukan tak boleh membawa satu kejayaan. Sama juga pandangan masyarakat dan sebagainya, jiran-jiran, saudara mara, biasalah tu. Kehidupan biasa, macam saya okey. Sebab saya sangat-sangat macam, saya ambil benda tu sebagai positif, tak pernah negatif. Bila saya masuk sukan ni, saya tahu ada positif, negatifnya. Psikologi tu kan, saya tahu benda ni membakar semangat kita untuk lebih maju. Dia tu mendorong saya
untuk menuju dia. Saya akan buktikan satu hari nanti saya ada sekali. Alhamdulillah. Terbukti? Apa yang saya, alhamdulillah, apa yang saya nak itu tercapai. Dan ada skim pencin ya? Bahas skim pencin. Alhamdulillah. Itu maksudnya ke skim pencin tu sebenarnya saya rasa sangat besar sumbangan kepada Ziad kepada negara, sebab tu dihargai dengan dianugerahkan skim pencin oleh MSM tu sendiri sebenarnya. Kan, jadi itulah satu kejayaan. So, kita cerita sukan. Kita dah tadi cerita sukan. So, berbalik pada family dan juga keluarga sendiri. Selain selepas, maksudnya kita training kita dah ke tepi. Macam mana Ziad bagikan masa dengan isteri, dengan anak-anak, dengan family, dengan bidang sukan? Sebab sekarang saya nampak Ziad sangat berkorban untuk kejayaan ni demi negara, tapi tak juga masih juga lagi bersama dengan family. Macam mana agihkan tu? Balik kampung bila, cuti dia macam mana? Adakah memang ada plan sendiri atau macam mana tu Ziad? Okay, sebenarnya kena pandai dalam kehidupan ni, kena pandai kita apa ni, kawal segala. Saya susah juga sebenarnya. Mula-mula first year tu susah juga. Saya tak memahami, lambat memahami apa konsep family tu kan. Saya dah kahwin, bila tak kahwin nak train. Dah train, saya balik. Contoh macam ada benda nak kena buat lagi. First year pun susah juga sebenarnya. Saya nak adapt tu kan. Lama-lama, saya pun tahu. Macam ni kena bagi muka-muka. Sukan, muka-muka, family kena muka-muka. Kita tak boleh berat sebelah. Tak boleh kata, ini sukan lah, 20, family 20. Nanti tak susah. Nanti mesti ada. Mesti ada lah masalah. Dia kena bagi bukan dari itu, family dia. Okay, sekarang ni, macam sekarang ni, saya dah berbincang dengan ini. Ini saya kata, saya nak korban masa setahun. Dia kata dengan bini saya nak korban masa saya setahun lah. Saya nak duduk di camp, dalam camp. Dalam kata dia, duduk di kasar. Dengan bini saya setahun saya nak korban untuk pergi ke Tokyo. Saya nak bawa balik ingat emas. Setahun saya tak dapat bersama dengan orang lah. So, weekend dia kan juga. Tapi, dalam listen sampai Jumaat tu, saya tak ada dengan orang. So, bincang-bincang mula-mula macam memang tak lagi. Memang bini tak ada studio lah. Susah ada nak buat seseorang lah. Susah nak buat seseorang lah. Bila saya tunjuk, saya bercakap, berbincang, saya bawa coach, dan coach atau saya dengan family, kita makan sekali. Satu family. Kita makan family, coach saya kurangkan lah. Nak buat ini, okey, alhamdulillah. Benda tu jalan lancar. Bulan pertama, bulan kedua, alhamdulillah. Sebab kita kena korban satu benda. Kita kena korban satu benda, tapi apa benda kalau emergency lah, saya kena balik secepat mungkin lagi sekarang. Contoh ada emergency yang terjadi di rumah, benda saya kena balik secepat mungkin. So ni Ziad asal memang KL? Saya asal rumah lah. Gombak Selangor. Gombak Selangor. Tapi orang rumah, orang bandar pula? Nilai. Nilai? Maksud dia tak ada isu jauh lah sebenarnya pun? Tak jauh betul. Saya balik raya, tak ada. Betul, saya tak ada. Tak ada masalah? Rumah mama tua saya dengan rumah saya dekat. Rumah saya tak banyak, rumah mama saya sebenarnya. Perjalanan nak pergi ke rumah pun tak jauh lah macam tu. Tak ada masalah lah. Okey, Ziad, kita cerita pasal atlet tu. Tak apalah, tu abaikan. Itu dah banyak sangat yang kita faham. Satu lagi, kalau lah dikatakan apa nama tu, sudah tidak menjadi atlet. Maksudnya bukan kita nak suruh Ziad pencen sekarang, bukan. Maksud dia, selepas nanti Ziad mungkin dah mencapai kejayaan dan kata dah puas, Ziad ingin bersara, apa perancangan ataupun rasa niat Ziad nak buat yang selama tak boleh buat, Ziad nak buat lah lepas habis jadi atlet ni, Ziad nak buat lah, nak jadi coach ke, nak jadi artis penyanyi ke, nak jadi pelakon, contoh lah kan. Apa rasa ni, mungkin nak sambung jadi peniaga kuetiau yang berjaya di kawasan KL tu nanti, apakah rasanya tu? Okay, first tujuan saya dah ada pindah sesuka tu, dan
dan sebagai ini sudah setahun saya dah ini macam-macam saya dah rasa saya dah tahu saya dah sekolah pun saya dah curahkan apa ini saya dah pernah saya curahkan kepada orang saya nak jadi jurate apa sebenarnya jadi jurate yang kedua masa jadi usahawan mungkin betul betul saya ada niat juga dapat cuti orang ada saya ada niat juga saya nak jadi macam restoran macam ya untuk niat juga tapi tu saya kena mencari dia mencari rakan boleh saya percaya dia sebenarnya betul dia takut ini juga tapi tu dalam itu saya dah jadi usahawan dalam usia saya dah jadi usahawan insyaAllah betul dia nanti lepas tepat api saya dah jadi usahawan. Kita jangan cerita pasal bila nak berhenti tu jangan. Kalau boleh setakatnya Ziad boleh ada ni Ziad teruskan dia. Cuma daripada segi yang saya nampak sekarang, satu yang saya rasa boleh, yang rasanya cadangan lah kot, bukan cadangan daripada saya kot, rasa kalau kita orang luar nampak pun, Ziad bukan boleh cakap jadi seorang jurulatih, boleh bukan jadi seorang usahawan. Tapi rasanya Ziad sendiri perlu jadi pakar motivasi khas untuk orang atlet yang kurang upaya untuk mencabar atlet normal tu sendiri. Agaknya Ziad setuju tak dengan pendapat saya? Sebagai seorang motivasi, pakar motivasi tu, pakar tu, bolehlah, boleh kita pakar lah untuk atlet yang macam Ziad untuk mengganti Ziad pada masa akan datang. Kalau nak kata macam tu, saya tak kata macam boleh jadi pakar kata tu. Saya punya ayat yang nak berapa saya tak cakap saya tak ada macam saya tak boleh nak kalau orang macam ni contoh edit sendiri saya tak kisah lah normal ataupun paralympic ni normal IT pada pertanyaan dengan saya akan bagi lah bagilah macam bagilah kata-kata pansang, kata-kata pembakar semangat boleh lah sikit-sikit itu yang perlu kita boleh lah saya boleh buat kalau nak kata pada motivasi yang bagus yang bercakap macam orang lain dia untuk bercakap kalau orang bertanya saya boleh lah maksudnya dia berceritakan pasal pengalaman tu membi boleh kan kongsikan pengalaman tu kan betul. Okey Zian, ada satu persoalan yang saya dapat member saya bagi tahu sekarang ni. Dia satu je sekarang ni. Macam orang-orang normal, contoh dia pergi luar negara ni, kita pasal saya nampak yang Ziad ni banyak pergi overseas tau. Pergi Jerman, pergi apa Korea, pergi Indonesia dan pelbagai negara sendiri pun Ziad dah pergi. Sedangkan Rio pun jauh-jauh tu pun Ziad dah pergi. Adakah ini orang normal kadang-kadang pergi tu banyak masalah. Contoh dengan imigrasi, dengan bahasa. Ziad dengan geng-geng Ziad ni macam mana pergi sana? Adakah cabaran daripada segi bila berada di tempat orang tu selain daripada cuaca, cabaran daripada segi makanan dan juga bahasa tu ada tak macam mana? Kalau ada, macam mana Ziad cuba nak menyelesaikan? Kalau ada lah. Okey, ada. Kalau cerita pasal bahasa, pasal language ada. Okay. Sebab ini bukan setakat Ziad tau, orang macam saya sendiri pun kalau pergi Vietnam pun kadang tak faham dia orang cakap apa kan beli nasi ayam jadi nasi cicak pula jadinya kan betul tak? Betul. Okay, cerita pasal language saya pergi pergi Jerman, saya training camp di Jerman. Coach yang mengajar kami di Jerman dia tak pandai cakap bahasa Inggeris. Oh tak pandai? Sangat tak pandai. Memang dia tak tahu bahasa Inggeris. So dia orang tu, dia bukan budak muda, dia orang tu dalam pukul universiti dia dah. So saya training dia, dia cakap apa pun saya tak faham. Tapi sampai hari tu saya kata macam kawan-kawan yang sebaya saya, yang kawan berjema sendiri, saya tanya dia, macam mana nak cakap ni, saya belajar 1-3, saya akan belajar basic, macam makan, training, macam baling, macam saya kan belajar basic untuk cakap pun bagi coach yang kat sana tu faham coach tu cakap saya faham apa yang coach cakap so dia ada banyak yang saya kelakar macam alamak saya kan belajar bahasa Jerman so Jerman contoh bagi macam contoh coach cakap 5 kali ni Femmo Femmo saya kata apa yang mula-mula saya tak tahu apa benda ni lepas tu saya belajar-belajar 1, 2, 3
Lepas tu saya betul. Oh, kembung belum 5 lagi. Few more. Apa ni few more? Few more tu dah 4 lagi. Okey. Lama-lama macam tu kan. Lama-lama cakap lagi. Dah tahu lah. Okey. Ilmu baru eh. Ilmu baru. Kita kena belajar language. Kalau macam keluar teman 10 kawan saya yang macam kategori saya tu, saya tak tahu lah. Saya boleh cakap dengan Australia, Australia ada kategori saya, ada etnik pada Australia lah, dia boleh cakap bersama dia. Yang lain, tahulah kategori budak-budak, kategori dia cakap saya ni, memang tak tahu lah bersama dia. Ayam macam ayam itik lah. Haa, ayam itik lah. Saya mahu ayam itik. Sekarang dari teknologi lah. Nah, boleh lah Google Translation lah, yang dia cakap lah. Dari makanan macam mana kalau makanan kat sana pula? Sebab saya suka cerita makan ni. Okey, boleh. Cerita makanan, okey. Pengalaman pertama saya ni, kita masa tu, saya bukan produksi produk lah sebenarnya. Kalau kita pergi keluar negara dalam kalau tak sebagai supplier itu adalah kita akan beli berair. Berair masuk dalam air untuk makanan. Fosil memang macam tu. Fosil memang semua orang macam tu. Keluar negara beli benda tu. Okey. Lepas tu, saya dengan pegawai dekat Indonesia, dia research. Macam mana dong yang travel muslim ni makan? Saya research. Oh, rupanya kedai tu banyak sebenarnya. Kat Europe ni sangat banyak. Sangat senang. Makanan-makanan halal, kedai halal semua senang. Semua di ujung jari. Tekan je lah. Tekan search je. Makanan halal. Halal food. Bersepah. Dekat Jerman tu bersepah. First year dia macam kami tak tahu. Dia tak research eh. Dia tak cari eh. Bila dia cari senang. Sangat senang. Mudah. Mudah. Makanan dia pun best. Jom kalau arak-arak pun suka makan-makan daging, kambing tu. Dia punya kambing tak sedap betul. Dia tak menafikan. Dia punya tuki-tuki punya makanan memang nasi arak tu orang power. Saya tak menafikan lah orang power. Cuma sana tak ada FoodPanda je? Tapi makanan dia portion orang sana lah. Dia makan macam saya rasa 7-8 skup nasi tu. Lepas tu kambing, besar kambing ni. Wati lah, wati. Wati lah. Kalau harga ni dalam 7 euro lah. 7 euro tu sama berapa ringgit lah. 35 ringgit Malaysia. Kalau Malaysia lah. Kalau 35 ringgit dah macam Syah Amal punya nasi biryani lah. Ya macam tu lah. tapi kalau banding dengan sana tu dengan kehidupan orang satu jauh tu murah. Okey, Izian. Okay. Banyak saya nampak tak payah nak tengok kalau siapa-siapa di luar sana nak tengok Ziad tu kejayaannya di mana-mana tu banyak. Rasanya Ziad, boleh ingat tak negara-negara yang Ziad dah pernah pergi? Tak sama ada training ke, kejohanan ke, banyak negara Europe ke mana ke yang Ziad pernah pergi dan mana yang rasa Ziad paling selesa sekali selain daripada Malaysia dan juga Indonesia? Saya selesa London. Oh, London eh? London. London lah sebab kalau London banyak orang Melayu. Banyak orang Malaysia. Selain daripada Europe, negara mana selain daripada London dan Jerman dah pernah pergi kalau ada lah? Oh, banyak. Sorry. Okay, saya nak cakap. Perancis mesti dah pergi. Itali dah pergi. Luxembourg dah pergi. Oh, yo, negara kecil tu. Negara kecil, Luxembourg. Perancis, Spain, apa ni Holland, mana Belanda? Belanda, Netherlands. Netherlands, Poland, bawah tu, Switzerland. Banyak dah tu, lebih ni lah. Kat Europe tu banyak, sangat banyak. Sekejap eh, Itali dah sebut tadi. Saya nak tengok mana saya nak pergi. Itu maksud dia memang banyak negara, dah banyak pengalaman. Dari segi bahasa dan juga dari segi makanan, Ziad dah banyak merantau di negara orang sebenarnya.
Ha betul. Alhamdulillah tu ada rezeki. Rezeki. Ha. Sebagai seorang anak istimewa ni dia tak tahu lah rezeki. Tak itu macam itu maksud dia, dia memang betul-betul istimewa lah, boleh pergi gitu je. Kan? Kalau nak kata ke negara Arab pun saya pergi Qatar, Dubai. Amboi. Dahsyat. Dubai, Arab Saudi. Yang Latin negara macam Brazil lain, selain daripada Brazil ada tak selain daripada Brazil? Kalau Amerika Utara, Amerika Selatan saya tak pernah pergi. Brazil satu je. Saya tak pernah pergi sampai Amerika sendiri tak pernah. Mungkin satu hari nanti insyaAllah. Oh, satu hari nanti insyaAllah. Saya tu berhajat tu lah. Perjalanan ni mengambil masa berpuluh jam lah. 24 jam. Pasport dah penuh lah. Pasport belakang cok tu. Alhamdulillah. Dah tahun 2016 penuh macam ni. Okey, jadi kita dah banyak cerita pasal kejayaan Ziad dan juga pengalaman Ziad di luar negara, dan ada dua perkara ingin saya nyatakan di sini, dan mungkin pihak Rustia kalau ada soalan nanti tolong ajukan kepada saya. Kita mungkin akan ada satu, kalau ada soalan kita akan utarakan daripada soalan daripada luar, kita akan utarakan kepada Ziad. Tapi sebelum itu ada satu bukan soalan yang sangat pasal sukan, tapi adalah satu soalan jenirah. Siapakah insan-insan yang paling Ziad kenang, ingati dan tak boleh dilupakan bagi sampai membuatkan Ziad ni berjaya ke tahap sekarang? Insan yang daripada mula ataupun sekarang ni Ziad takkan boleh lupa, dan sampai bila-bila Ziad akan kenang dia sampai... Yalah, siapa Ziad rasanya? Okay, firstly memang ayah saya. Saya tak kata ni, ayah saya adalah supportif. Kalau benda pun yang saya buat, dia akan orang pertama kata. Dia yang akan support saya daripada saya mula saya tersebut. Hero ni ayah saya yang sentiasa yang buat saya terharu ni adalah dia kata sentiasa dalam game, di dalam negeri, kalau saya ada game dia akan datang. Dia akan tuntut, dia akan semangat. Yang kedua dengan cikgu yang lupa, tapi perlu nak cakap memang ayah saya yang saya pukul itu kan, ayah saya yang memberi sokongan. Dia memberikan saya motivasi untuk hidup, dia yang memberi kata-kata semangat untuk saya berjaya sampai sekarang. Tanpa ayah saya tak ada. Saya tak apa yang saya cakap, ayah saya yang banyak bantu saya. Dia macam, kalau saya macam berkumpulan jenis jiwa sukan, jiwa yang saya ni jiwa sukan. Dia tahu saya tak suka dalam belajar. Dia tahu saya tak berapa minat dalam belajar, tak suka saya untuk sukan. Dan dia ada satu support saya. Sentiasa ada di belakang saya yang kadang saya jatuh pun dia yang beri semangat. Apa-apa pun saya akan belajar dia. Saya rasa macam hari ini saya ada. Saya tak banyak mengadu kat mak saya mengadu kat ayah. Selain daripada Ziad, Ziad anak sulung, adik-beradik Ziad berapa ramai? Ada 3 orang. Maksud dia yang ada tak yang mengikuti jejak Ziad di dalam bidang sukan? Kalau macam saya dulu, dia sekadar main bola je. Dia tak ada macam peringkat mana-mana dia main macam. Main bola yang tu lah, main training, kelab-kelab. Dia tak ada main masuk ke bidang sukan macam saya. Maksudnya Ziad seorang, yang ketiga biasa je. Yang ketiga dia ayah mak bapak saya titikkan dia untuk menjadi ustaz. Balance main bola ada, olahraga ada. Dia belajar sebagai syariah. Sebagai seorang guaman yang tu lah. Alhamdulillah. Cukup, yang family tu penuh. Yang keempat dia jaga ibu bapa saya. Ibu susu saya dia menjaga ibu bapa saya. Dia tak ada kerja tak apa. Mak bapa saya dia menjaga dia. Alhamdulillah. Sekali Ziad balik ke sana lah. Kadang saya kalau macam
Kalau macam saya ada lebih, saya akan panggil dia semua makan sekalian. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, rezeki ni. Itulah pasal kadang-kadang kita tak sangka daripada ke dalam tajuk kita tu pun segitu daripada hero. Kita tak sangka yang masa, pada asal dulu Ziad pada tahun 2005 bermain sukan secara saja-saja dengan sekolah, dengan niat yang kata orang tu memang nak bersukan. Dengan dulu masuk mula-mula yang saya ingat tadi Ziad cakap adalah pelari jarak jauh, betul kan? Ah, betul. Jadi tak sampai ke berapa tahun Ziad bertukar kepada peluru dan Ziad cabar orang normal berjaya dan sampai sekarang berjaya akhirnya. Itulah kejayaan betul yang kita tidak sangka. Jangan kata sekarang ni kita kurang berjaya, akan datang pun kurang berjaya, tapi biar terus macam Ziad. Okey, last soalan Ziad sebelum kita, kalau ada soalan kita bagi tahu kepada Ziad kejap lagi. Kalau ada soalan, kita akan minta pihak Urustia memberitakan soalan kepada saya. Tapi setakatnya belum. Ada satu soalan ataupun satu amanah yang ingin saya sampaikan kepada Ziad, iaitu mungkin Ziad boleh bagi kongsikan bersama apakah saranan dan nasihat Ziad kepada semua atlet, tak kisahlah atlet biasa ke atlet para ke, untuk menjadi atlet yang berjaya. Maksud dia dari segi apa pun, sokongan, moral ke apa tu, kita boleh berikan kepada pada yang semua. Sekarang ni saya nampak Ziad bukan yang, saya tak nak Ziad masuk dalam kategori F20, saya tak nak. Cuma yang saya nampak sekarang, saya dari segi mata saya, Ziad ni sebenarnya Ziad apa nama tu, dia dah jadi macam atlet normal dah. Sebab masuk sukan C pun dapat gangsa, masuk sukan C kedua dapat pingat perak, Grand Prix kau nombor satu. Siapa nak cabar kau? Contoh, ini sebagai cabaran sebenarnya kan. Ha, dan tak kisahlah kau normal ke tak normal, tapi yang penting usaha. Jadi apakah amanat ataupun Ziad kata orang tu nak bagi pendapat kepada atlet, semua atlet untuk berjaya, Ziad? Pasti ya, saya nampak aku kalau saya cakap dalam 11 tahun saya berada di sekolah ini. Pasti yang perlu ada dalam kita adalah minat akan sesuatu benda, minat akan dalam sukan, minat esok minat apa je lah ada sukan yang disebut dikenal minati sangat minat menjiwa 100%. Jangan letakkan 90% ke 85% dalam sukan dan cemburu. Yang kedua adalah disiplin adalah aspek yang paling bagus, paling utama yang perlu ditekankan dalam kita sebagai dari etnik ini. Disiplin macam-macam aspek disiplin dalam segi makan, segi tidur, disiplin training, disiplin masa, semua disiplin yang penting. Yang ketiga, mematuhi apa yang orang bagi pendapat. Macam contoh, orang lain bagi pendapat, oh, awak kena buat ni, ambil yang bagus untuk menjadi lebih baik, bagus. Itu je lah. Saya rasa jangan pernah putus asa. Apa yang kita buat ni, kita apa? Saya dulu, first untuk jadi seorang itu, saya tak nampak. Saya tak nampak ada. Saya tak nampak boleh berjaya macam sekarang ni, ada segala ni. Kita tak nampak, kita kena usaha dengan apa yang kita buat ni, kita kena usaha 100% buat itu dengan diri kita. Senang buat itu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh, insyaAllah Allah akan tolong kita sampai kita berjaya. Itulah yang boleh saya beritahu lah. Hey, okeylah Ziad, sebenarnya kita menanti. Tapi yang saya boleh saya bacakan di sini ada banyak sebenarnya. Sebenarnya mereka tak nak tanya soalan tau. Kebanyakan mereka nak beri semangat kepada Ziad Zulkifli biar terus berjaya. Tak kisahlah masuk pertandingan apa pun kau berjaya. Nampak ni yang saya boleh sebut di sini lah. Kalau saya baca dekat dalam saya punya ni, ambil kau. Terbaik. Ni soalan problem tadi lah. Good job Abang Ziad kata. Ini Abang Ziad ke Abang Adi? Adi tu saya. Lepas tu, satu lagi Rico memberikan kata semangat. Dia kata keazaman yang tinggi dan juga membawa kejayaan. Itu Rico. Rico dah lagi sebut kan. Dan juga ada soalan ke tidak? Kalau ada boleh bagi kat saya sebab masa pun tak lama lagi sebenarnya ni pun. Jadi kita bagi pada tu daripada siapa ni? Macam TV. Ziad mengharukan nama negara. Ya betul. Grand Prix hari tu sprinter batu pahat. Apa sahaja cerita batu pahat tak apalah. Itu mungkin nak cerita tu kan. Ni daripada Ziad ni. Dia tengok sampai sekarang dia kenal pasal Grand Prix tu Ziad. Kau menang benda ni sampai bila-bila dia akan kenal. Jadi sebentar ada soalan
Jauh-jauhnya daripada utara ni. Soalannya apa ni? Mana satu? Yang bawah tu mana? Ah, itu dia. Saya rasa ini sebenarnya dalam bulan Ramadan. Ramadan Al-Mubarak ni, lihat. Ramadan datang, tiba-tiba nyanyi macam ni. Jadi ada satu rakan saya ingin bertanya, selain daripada latihan fizikal, fizikal macam makanan dah sebut tadi, ada tak pengisian unsur-unsur kerohanian dalam latihan ataupun setiap orang atlet ni? Boleh kongsikan bersama yang telah disediakan MSN ataupun agensi-agensi lain, contoh yang macam tadi Ziad cakap terawih kan, selain itu ada tak? Okey, secara general, secara keseluruhan, secara keseluruhan atlet tak ada masa sebenarnya. Haa, tu ada masa kompet, kita punya latihan setiap hari cukup apa dia penuh lah. So, kalau keseluruhan kita semayang lah, kita semayang sambil mendengar cara ceramah atau macam kita mendengar macam kalau ada terus solat zuhur akan ada cerita pasal nabi-nabi. Lepas zuhur akan ada cerita pasal nabi-nabi lah dalam 20 ke 30 minit, 20 ke 15 minit, 15 minit ke 20 minit. Kita akan mendengar cerita pasal nabi-nabi, kebaikan nabi, okay, semua daripada nabi-nabi semua. Itu je lah, saya rasa tak ada yang lain lah. Sebenarnya Ziad, mereka hari ni tengok YouTube ni sebenarnya mungkin dia seronok Ziad bercerita ni sebab Ziad seorang yang istimewa dan kata orang tu dia sampai tak ada soalan nak keluar sekarang ni. Dan nampak dalam kalau kita perhatikan dalam YouTube, rakan-rakan saya pun ada lihat sini, ada beberapa orang yang ataupun komen yang lihat ni lah. Mak Mizi Aljin dia kata Jonah Chang Ziad pun cuba nak jadi macam Ziad, dia kata. Lepas tu lain-lain semua ucapkan selamat sejahtera, alhamdulillah. Sebenarnya doa yang daripada ayah tu rasanya telah disokong oleh doa-doa orang luar, rakyat Malaysia sendiri untuk kejayaan Ziad sebenarnya kan. Betul tak? Jadi setakat ini tak ada soalan lah Ziad. Jadi rasanya masa pun lebih kurang dalam 5-6 minit kita boleh consider lah sebagai ia tamat dan juga macam mana pun. Jadi saya akhir sekali, ini soalan dua topik daripada sukannya. Selain ni, selain daripada lontar peluru ke, kau nak main bola ke, terpulang. Ada tak hobi lain? Nak karaoke ke, terjun lumbung ke, kau nak berkenaan, ada tak? Okey, sebenarnya hobi saya ni adalah tengok wayang. Ah, tengok wayang? Eh, tak boleh dua-dua sekarang. Wayang 2-1 meter jarak. Ya, sekarang memang tak boleh. Saya agak macam kecewa lah. Saya rasa. Saya sangat sedih jumpa. Saya punya hobi memang tengok wayang. Of course, saya punya hobi dan tengok wayang. Saya akan tengok apa benda cerita pun yang terbaru, saya akan pergi tengok. Jadi wayang macam mana pun semua saya dah try. Dalam KL semua yang jadi boleh baring, boleh ni, selimut, semua. Yang sofa pun dah pergi duduk tu, yang sofa tu. Betul. Cerita kan, dalam wayang semua saya dah try. Saya hobi saya memang, saya akan ambil masa dengan bini saya dengan anak saya. Saya akan pergi tengok wayang lah untuk menuliskan tengokan. Itu best cerita. Yang second adalah memancing. Memancing hobi saya yang kedua. Dan saya akan memancing. Oh, bila orang kata, aku memancing tenang apa? Dia tak tahu ke. Apa ni, dia punya feel memancing tu saya nak. Dan sebagai atlet tu, kita tenang lah. Dia memancing, dapat memancing dengan rakan-rakan, berbola dengan rakan-rakan, sebenarnya spentan dengan rakan-rakan mencik. Dia hobi tu sebenarnya macam-macam kan, macam orang suka mancing, orang suka karaoke, orang suka apa nama tu, orang suka apa nama tengok wayang. Itu semua ikut pada individu lah, itu kita tak boleh lah. Kadang-kadang macam saya sendiri pun saya tak suka mancing, saya terus terang saya tak suka mancing je. Saya tak suka, tapi pada orang lain pula suka mancing sampai mancing sampai ke pulau-pulau tu. Itu tak ada masalah. Kan? Betul. Jadi itulah Ziad, hari ini pun hari bulan Ramadan yang ke-9. So satu lagi last. Ini cerita, jangan cerita sukan. Saya tak nak cerita sukan dah. Ke tepi dulu. Okay. Ni, raya balik mana? Raya? Kalau boleh tak saya kongsikan cerita setiap. Ngam! Cerita lagi last, belum habis.
Okey, sebenarnya majlis sukan negara bagi tak membenarkan itu keluar. Saya tak tahu. Itu untungnya saya. Kalau kes dengan naik, patut ada yang keluar. So, saya tak menyalahkan, tapi saya buat, saya akan buat apa ni, permohonan nak balik agak. Sebenarnya, kalau... Ziyad. Kalau nak balik, saya tak takut. Kau nak pergi rumah, tu, saya tak ada 9, so rentan negeri. Tak boleh. Kau nak balik sebab sekarang, mak bapak saya pun ada kat Tembau. So, rentan negeri juga. Saya tak boleh nak balik ke mana, saya dekat KL saja. Bangi je lah. Selangor saja lah. Tak apa, rakan-rakan ramai. InsyaAllah boleh macam ni. Okeylah, Ziyad. Okey, baik. Jadi, hari ini kita terima kasih kepada Ziyad. Hari ini kita webinar sukan UTSM Siri 3 2021 Zero to Hero. Kita dah nampak macam mana saudara Ziyad daripada kosong sekarang ni dah lebih jadi macam nilai dia lebih macam berlian. Dia bukan hero lagi, dah lebih superhero dah. Kau kalah dengan Gladiator pun boleh menang sebenarnya. Tak ada masalah semua tu. Jadi kita harapkan Ziyad akan bertambah maju dan terusnya semakin, kata orang tu, semakin cepat kerja demi Malaysia. Dan saya minta jasa baik Ziyad untuk memberikan kata-kata akhir. Nak ucap selamat raya pun boleh, nak ucap selamat Ramadan pun boleh kepada semua atlet dan juga last. Untuk ucapan daripada Ziyad, last untuk Ziyad kepada mereka. Silakan Ziyad. Okay, dengan kesempatan ini saya akan mengucapkan selamat berpuasa kepada rakan-rakan semua dan selamat akhir raya. Lagi 12 hari, 12 hari ya? Ya, awal benar 12 hari lagi, baru 9 hari. 22 hari lagi. Dia akan menyambut raya, selamat akhir raya. Itu yang kawan-kawan itu je lah. Okey, terima kasih Ziyad. Saya bagi pihak universiti atau Ministry Ekonomi Sukan Malaysia amnya dan juga khasnya daripada Pusat Sukan Universiti mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Ziyad kerana sudi memberikan banyak input sebenarnya kepada kita khasnya untuk bidang sukan. Bukan setakat olahraga tapi bidang sukan lain dan juga sesi-sesi. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya mohon maaflah kalau setakat yang saya bersiaran dengan kamu Ziyad ada terperasa-perasa terlebih bahasa, saya minta maaf. Dan saya juga mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada Ziyad dan juga seluruh atlet yang berada di KASA khasnya dan juga seluruh atlet di Malaysia. Dan saya ucapkan selamat hari raya juga. Bukan 12 hari lagi Ziyad, 22 hari lagi. Yeah. 22 hari lagi. Jadi itu saja siap tadi. Saya sekian kali ini kepada para penonton daripada UCI TV ataupun UTSM TV daripada Pusat Sukan Universiti Tun Muhsin Ong Malaysia. Saya akan sebut semua dan juga terima kasih kepada Rico kerana menaja baju saya dan juga Ziyad pada hari ini. Dan insyaAllah Ziyad, kita akan ada masa kita akan jumpa lagi. Sebab saya pun selalu berada di Bukit Jalil. Saya jumpa dengan Kos Isnin. Isnin Selasa. Pak Nin. Dan juga Cikgu Manzah. Manzah tu kawan saya selalu pinjam galah dia. Jadi sekian salam kepada mereka atlet. Kalau jumpa Hafiz Jantan pun kisah salam. Itu anak buah saya tu. Okey. Okey, jadi itu saja untuk pada menteri sekian. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau ada salah silap daripada saya ucapkan saya mohon maaf sebab kadang-kadang kita cakap ni kadang-kadang tak perasan kita terlebih ke tertukurang ke. Jadi kita insya-Allah kita akan jumpa lagi mungkin pada siri yang keempat ke next. Jadi kita doakan semua semoga baik-baik belaka dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Okey, Ziyad, bye.